Oke, okay. halo teman-teman semua yang baru bergabung ke dalam kelas baik itu di Zoom maupun di YouTube. Aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dan aku informasikan ya teman-teman bahwa kelas kita belum dimulai dan nanti akan dimulai pukul 19.30 jadi mohon ditunggu sebentar. Dan sembari menunggu, teman-teman boleh banget. Apabila ingin mempersiapkan diri terlebih dahulu, misalnya menyiapkan minum, catatan, atau mau ibadah dulu juga dipersilakan, ya teman-teman. Kemudian, aku juga mau ngajak teman-teman nih untuk on cam, dan juga menggunakan virtual background yang sudah di-share di grup Telegram, supaya kita bisa sama-sama lihat ya wajah-wajah semangat dan juga ceria teman-teman untuk mengikuti kelas di malam hari ini. teman-teman juga boleh ya kalau mau saling sapa di chat zoom maupun di chat youtube supaya kita bisa nambah relasi nih keluar kelas bisa punya teman baru gitu ya teman-teman boleh banget untuk sapa-sapa di kolom chat zoom maupun chat youtubenya kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke hey, bagi teman-teman yang baru bergabung ke dalam kelas, aku ucapkan kembali selamat datang ya teman-teman di kelas kita di malam hari ini. Dan aku informasikan kembali bahwa kelas kita belum dimulai dan akan dimulai pukul 19.30 ya teman-teman. Jadi mohon ditunggu sebentar. Kemudian aku juga mau mengajak teman-teman semua untuk on cam menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan di grup Telegram ya. Bisa dicek kemudian diaplikasikan ya kamera teman-teman supaya kita bisa lihat nih sama-sama muka-muka ceria teman-teman untuk produk produktif di malam hari ini. Ditunggu sebentar ya teman-teman sembari kita juga menunggu teman-teman yang lain untuk segera bergabung. oke, okay, untuk teman-teman yang baru aja bergabung ke dalam kelas di malam hari ini aku ucapin sama datang ya teman-teman di kelas kita kemudian aku mau informasikan juga bahwa kelas kita belum dimulai dan akan dimulai pada pukul 19.30, jadi teman-teman masih bisa untuk siap-siap terlebih dahulu ya kemudian aku juga mau ngajak teman-teman semua nih untuk on-cam menggunakan virtual background yang sudah di-share di grup telegram boleh banget langsung dipakai ya untuk memperlihatkan wajah-wajah ceria kita di malam hari ini untuk belajar ayo post preparation ya teman-teman kita tunggu 4 menit lagi ya teman-teman sembari menunggu teman-teman yang lain juga untuk bergabung ke dalam zoom kali ini dan juga youtube Oke, okay, karena sudah menunjukkan pukul 19.30 tepat ya teman-teman. Jadi aku izin langsung buka aja untuk kelas malam hari ini dan aku juga izin untuk record terlebih dahulu. Sebentar. Oke, okay, aku buka ya teman-teman. Selamat datang, selamat malam teman-teman semua di short class, kelas gratis My Skill dan pada malam hari ini kita akan belajar ya mengenai IELTS test preparation nih, teman-teman. Nah, teman-teman Uh, sebelum kita masuk ke materinya ya karena aku yakin banget teman-teman pasti udah nggak sabar ya untuk belajar mengenai IELTS preparation gitu dan sebelumnya kita akan kenalan dulu ya teman-teman dengan MySkill karena barangkali di sini ada dari teman-teman yang baru pertama kali ya untuk ikut kelas short class sehingga masih bertanya-tanya gitu mengenai apa sih itu MySkill dan apa aja sih produknya gitu ya Oke, kita langsung aja untuk kenalan bareng MySkill. Nah, MySkill ini teman-teman adalah sebuah platform pengembangan skill yang memiliki 1,6 juta pengguna lebih ya se-Indonesia. Dan aku yakin banget juga pastinya di sini teman-teman yang hadir itu berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, teman-teman, MySkill ini juga menjadi bagian dari Top Link in Startup 2023-nya Indonesia, kemudian juga memperoleh pendanaan dari East Ventures, serta telah menjadi bagian dari AWS at Start Member. Nah, fiturnya MySkill itu ada apa aja sih gitu ya? Jadi, fitur MySkill ini ada tiga, ya teman-teman. Ada e-learning. Untuk e-learning ini adalah materi video. Kita punya lebih dari seribu materi video yang tentunya bersertifikat, dan teman-teman bisa banget untuk menonton videonya, mengupgrade skill bersama MySkill. Kemudian, yang kedua, ada enam intensif bootcampnya yang fokusnya adalah ke praktik, teman-teman. Jadi, nantinya di tiap sesi, teman-teman akan diberikan tugas atau praktik yang dapat teman-teman gunakan juga sebagai portofolio, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada mentoring CV dan juga karir bersama HR my MySkill yang siap banget untuk membimbing teman-teman mencapai karir impian. Nah selanjutnya teman-teman, aku izin untuk spill spill ya benefit yang akan teman-teman dapatkan setelah mengikuti short class di malam hari ini bersama MySkill. Yang pertama yang mungkin teman-teman udah cari-cari ya adalah s sertifikat nih teman-teman. Nah, untuk step-step atau langkah-langkah mendapatkan S sertifikat nantinya akan aku jelaskan kembali lebih lanjut di akhir. Namun secara garis besar, syarat untuk mendapatkan S sertifikat itu teman-teman yang pertama wajib untuk mengupload ribbon di media sosial dan perlu diperhatikan juga untuk media sosialnya tolong jangan di private. Jadi di setting ke public aja, kemudian jangan diupload di story ya, teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, kalau story itu akan hilang dalam 24 jam sehingga nantinya akan menyulitkan tim My Skill untuk mengecek. Nah, yang kedua, teman-teman diwajibkan untuk mengerjakan dan juga mengupload mini -test atau tugas yang nanti akan diberikan ke teman-teman ya. Dan ini juga sama di media sosialnya, jangan di private, kemudian juga jangan upload di story. Terakhir, setelah teman-teman mengisi ya atau mengupload ribbon dan Mini teman-teman perlu mengisi link formulir klaim sertifikat yang nantinya akan aku bagikan juga di sepanjang kelas. Uh, melalui chat zoom maupun chat youtube, jadi bisa diperhatikan ya teman-teman nanti untuk chat zoom maupun chat youtube-nya. Kemudian benefit lainnya yang dapat teman-teman dapatkan adalah praktik seperti yang tadi sudah aku bilang bahwa kita akan ada case study ya yang akan berguna banget untuk mini portfolio teman-teman. Kemudian setelah materi selesai juga akan ada Q&A bersama expert. Kita akan menggunakan media Slido dan Slido nanti juga linknya akan aku kirimkan baik di chat Zoom maupun chat YouTube. Jadi teman-teman boleh stay tune dan perhatikan. Kemudian benefit tambahannya yang akan teman-teman dapatkan adalah diskon bootcamp dan juga e-learning Kemudian rekaman materi kelas di malam hari ini Serta lifetime community member Nah tadi aku sudah sempat mention ya teman-teman Mengenai fitur full stack intensif bootcampnya MySkill Yang sudah memuliskan lebih dari total 10.000 alumni Dengan overall rating 9 dari 10 di setiap nya Jadi teman-teman gak perlu ragu lagi Dengan kualitas full stack intensif bootcampnya MySkill nah di bootcamp ini teman-teman akan dapat apa aja sih gitu ya yang pertama teman-teman akan dapat sesi kelas dan juga praktik bersama expert kemudian ada pembuatan dan review portofolio serta bimbingan one on one persiapan karir Nah ini adalah intensifnya ya untuk TOEFL preparation kita ada dua bulan dan benefitnya di kelas ini nanti ya teman-teman akan mendapatkan sesi live class bersama mentor expert lulusan kampus ternama kemudian ada juga tutor berpengalaman dengan skor TOEFL tinggi ada juga kuis di tiap sesinya terus ada juga latihan dan praktik speaking listening writing hingga reading ya teman-teman ada juga simulasi tes IBT TOEFL-nya ada juga rekaman video setiap sesi untuk teman-teman bisa pelajari kembali serta ada juga e-sertifikat selesai pelatihannya. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu ya dan bertanya-tanya sebenarnya bootcamp MySkill ini cocok untuk siapa aja sih? Untuk TOEFL preparation-nya gitu ya. Jadi ini cocok untuk siapapun ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin berkuliah ke luar negeri, atau teman-teman yang ingin bekerja di perusahaan multinasional itu juga bisa banget belajar bersama MySkill. Atau teman-teman yang ingin mengejar beasiswa ke luar negeri itu juga bisa. Atau teman-teman menargetkan skor sertifikasi bahasa Inggris itu juga bisa teman-teman yang ingin lancar berbahasa Inggris bisa juga banget untuk belajar bersama-sama my skill di sini. Nah, ini adalah contoh ya sertifikat yang akan teman-teman dapatkan setelah teman-teman mengikuti full stack intensif bootcampnya nya MySkill. Nanti di sini akan ada teman-teman, kemudian di sini akan ada logo ya dari AWS at Start Member dan juga atau link in startup Indonesia yang akan menambah kredibilitas dari sertifikat teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, jadi apa sih yang bikin S sertifikat dari MySkill ini berbeda dengan yang lain gitu? Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwa siapapun itu bisa memberikan sertifikat, tapi di sini MySkill menawarkan pengakuan ya teman-teman, karena sudah menjadi bagian dari AWS Ad Start Member, kemudian Topping In Startup Indonesia, serta telah menguruskan lebih dari total 10.000 alumni. Jadi MySkill ini bukan sembarang tempat bootcamp ya, tapi adalah tempat belajar yang menekankan pada pengalaman dan juga hasil yang terbaik bagi teman-teman semua. Oke, okay, nah sertifikat dari MySkill bisa ditaruh di mana aja sih gitu. Dari semua fitur MySkill ya teman-teman itu bisa banget teman-teman nanti cantumin di CV-nya teman-teman. Misalnya teman-teman ikut bootcamp, ikut short class yang teman-teman ikuti pada malam hari ini atau e-learning ketika teman-teman berlangganan itu nantinya juga bisa banget untuk dimasukin ke CV teman-teman. Kita akan fokus ke short class ya yang teman-teman ikuti di malam hari ini. Nantinya ketika teman-teman sudah mendapatkan S sertifikat, teman-teman bisa banget masukin di bagian course and certification. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan topik kelas serta materi apa saja yang sudah teman-teman pelajari di malam hari ini. begitu Ini adalah contoh tulisannya ya teman-teman, bisa diperhatikan sebentar. Oke, kita akan lanjut ya. Nah, selain di CV ya teman-teman, S sertifikat ini juga bisa teman-teman masukkan di LinkedIn di bagian postingan ataupun license and juga certification ya teman-teman. Ini adalah contohnya untuk di license and certification. Kemudian ini adalah contoh di postingan LinkedIn. Oke, okay, sudah. Nah, selanjutnya aku akan spill-spill ya teman-teman kode diskon yang bisa teman-teman gunakan untuk mendapatkan diskon sebesar Rp25.000 untuk dua bulan TOEFL preparation. Jadi teman-teman bisa banget pakai kode yang ini ya teman-teman TOEFL -teman. hemat caps lock semua nggak pakai spasi dan langsung aja bisa didaftarkan di myskill.id/bootcamp. Nantinya teman-teman akan mendapatkan sesi intensif dan juga praktik mengenai TOEFL preparation. Ini adalah mentor-mentor kita yang keren ya teman-teman di TOEFL preparation bootcamp. Oke, okay, nah segitu dulu ya, teman-teman. Kenalan dari my skill-nya bersama aku, dan seperti yang sudah tadi aku katakan, ya, kita akan belajar hari ini mengenai IELTS test preparation bersama Kak Ahyar Dini Zakia, yang merupakan Graduate School of University of Nottingham and University of Indonesia. Oke, okay, kita langsung sapa-sapa aja ya untuk Kak dini supaya kita bisa lebih akrab untuk memulai materinya dan juga bertanya-tanya mengenai pengalaman Kak Dini ya teman-teman. Oke, okay, halo Kak Dini, apakah sudah bergabung ke dalam kelas kita di malam hari ini? Halo, hai Eva, good evening. Good evening Kak, gimana Kak, udah excited ya untuk berbagi bersama-sama dengan teman-teman? Udah dong, udah banget. Dari tadi aku udah ready nih, mau ketemu sama teman-teman yang hampir 150 orang nih malam hari ini. Oke, okay. nah sama seperti Kak Dini yang excited, teman-teman juga aku yakin sudah excited nih, Kak. Tapi sebelum itu aku izin untuk menjelaskan beberapa peraturan KAS terlebih dahulu ya, Kak, ke teman-teman. Mana-mana, Oke, okay. nah teman-teman ini adalah beberapa peraturan kelas yang dapat teman-teman patuhi ya supaya kondusivitas kelas kita di malam hari ini bisa terjaga. Yang pertama, teman-teman dimohon untuk mute microphone dan juga nonaktifkan annotation. Kemudian untuk chat zoom nanti akan aku buka sistem, buka tutup ya teman-teman untuk interaksi nanti akan aku buka. Tapi apabila tidak ada interaksi yang dibutuhkan maka akan aku tutup supaya tidak mengganggu juga. Tapi teman-teman feel free banget ketika chatnya ditutup untuk chat secara DM ya, baik itu ke host ataupun ke co-host. Nah, yang kedua, recording akan di-share setelah kelas ya, teman-teman. Jadi, teman-teman dia -teman perlu untuk record secara mandiri. Nanti akan kami share setelah kelas selesai. Yang ketiga, materi berupa PPT tidak akan di-share kepada peserta ya, karena kita sudah share recordingnya nanti. Kemudian tidak ada form absen, hanya ada form claim sertifikat. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dimohon dan wajib ya untuk mengisi form claim sertifikatnya kemudian akan ada sesi Q&A menggunakan slider ya teman-teman linknya nanti juga akan aku kirimkan di chat Zoom ataupun chat Youtube teman-teman boleh banget untuk cek serta terakhir ya teman-teman yang paling penting adalah teman-teman harus 100% hadir dan fokus mengikuti kelas di malam hari ini Nah, aku akan jelaskan sedikit ya teman-teman bagaimana sih langkah-langkah untuk klaim S sertifikatnya gitu. Yang pertama, teman-teman diwajibkan untuk membuat twibbon pada link ini. Linknya juga sudah di-share ya teman-teman di grup Telegram. Mungkin beberapa dari teman-teman juga sudah ada yang upload. Kemudian akan aku kirimkan juga nanti ya di chat Zoom maupun YouTube. Dan teman-teman perlu mengupload twibbon ini ke sosial media menggunakan template caption yang sudah tersedia juga di link ini ya teman-teman bisa diperhatikan. Nanti, kemudian setelah itu, teman-teman menghadiri kelas di malam hari ini dan akan mendapatkan link mini -task yang hanya di-share di Zoom, di YouTube, dan juga di email. Jadi, tidak boleh teman-teman share di grup telegram ya teman-teman karena nggak semua peserta di grup itu mengikuti kelas di malam hari ini kemudian teman-teman perlu mengerjakan minitas sesuai dengan instruksi tutor dan juga moderator setelah itu teman-teman perlu untuk mengupload minitasnya ke sosial media dengan menyertakan caption pengalaman belajar teman-teman malam hari ini bersama MySkill menggunakan hashtag learn at MySkill setelah itu teman-teman perlu untuk submit link postingan Fibon dan juga minitas tadi pada link claim sertifikatnya ini adalah contoh ya teman-teman postingan minitasnya oke, nah untuk link form claim sertifikat, ketika mengisi nantinya teman-teman akan menemui kolom seperti ini. Nah, dimohon teman-teman semua untuk mengisinya dalam bentuk link ya teman-teman, seperti yang sudah ada di dalam kotak merah ini. Jadi dimohon untuk mengisi dalam bentuk link supaya bisa langsung kami cek untuk buktinya. Kemudian jangan lupa juga untuk tekan tombol kirim ataupun submit ya, supaya data teman-teman tercantum di database kita. Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa form claim sertifikat ini akan ditutup hapus 2 pelaksanaan kelas yang berarti tanggal 16.23.59 WIB akan ditutup ya, teman-teman. Jadi, pastikan sesuai deadline. Kemudian, sertifikat akan dikirimkan melalui grup telegram jadi tidak di-email ya, teman-teman. Maksimal dikirimkan hapus 7 setelah formulir ditutup. Oke, okay, selanjutnya aku izin untuk mengajak teman-teman semua yang untuk update Instagram story kegiatan teman-teman di malam hari ini yang produktif bersama MySkill ya, merintis karir impian. Jangan lupa juga tag MySkill supaya bisa kami like, comment, share dan juga repost. Boleh banget nih untuk dicatat dulu sosial media MySkill-nya. Oke, okay, segitu dulu kenalannya dan beberapa peraturannya dari aku. Aku ucapkan semangat ya teman-teman semua untuk merintis karir impian di malam hari ini. Dan untuk sesi selanjutnya, pemberian materi akan langsung aku serahkan ke Kak Dini. Silakan Kak Dini, apabila ingin share screen? Oke, okay, makasih Eva. Aku share screen nih ya, plus share audio. Karena nanti kita mau latihan listening. Yeah. Oke. Okay. Oke, okay. is it visible? Bisa terlihat sama teman-teman? Sudah kak? Bisa ya. So, Good evening everyone. Kemudian Hening. Oh ya, tadi nggak boleh ya sama Eva ngidupin mic ya. Sorry, sorry, sorry. mau dicat <laughs> okay. ya kak? Iya, nggak bawa nih mbak ada juga Teman-teman boleh hening. banget ya hening. untuk ya. jawab ya. Iya, thank you. Good evening everyone. My name is Denny. My full name is Aakhirinizake ya, Pak. The only person calling my full name is either my lecturer or my mother when she's angry. So just call me Dini ya. <laughs> aku adalah alumni dari University of Nottingham, baru selesai di tahun 2022 kemarin dengan um, suatu beasiswa yang tidak disebutkan namanya. Dan aku baru pulang, sekarang aku ada di Cikarang. Di sini ada juga penghuni planet Bekasi, boleh aku dengar suaranya? Ada? Dari 155 orang di sini ada yang dari planet Bekasi? Oh, enggak ada. Oh, iya. Boleh dong teman-teman kasih tahu dari mana sih datangnya? Kalau ditanya dari mana, jangan bilang dari keluarga baik-baik ya. <laughs> dari Jakarta, dari Bekasi, dari Cikarang, dari mana? Oh, Jakarta. Bandung, Malang, Bali, Sidoarjo. Makassar, wow. Berarti sekarang di sana udah hampir jam 9 ya, Kak, ya? Oh, ada nih yang dari Padang, Palembang. Wah, jauh-jauh sekali. Ini ada nih agak deket dari Kerawang. Berapa belas kilo kita berbeda, tapi masih agak jauh ya. Oke, okay, thank you teman-teman. Berarti ini memang dari Sabang sampai Merauke, nih jangkauan kelasnya My Skill hebat banget. Mantap, mantap. Oh, ini dari London. Amin, amin. Kalau kakak dari, dari London, berarti nggak bisa ikut kelas ini, malah jadi tutornya ya. Kita aminkan sama-sama, nggak -sama. apa-apa. Nah, jadi malam hari ini tuh kita akan belajar about how to prepare yourself So, ace di IELTS test. Di sini teman-teman ada yang sudah pernah mengerjakan tes IELTS? Ada? Oke, okay. belum belum pernah. Oke, okay. berarti sekarang waktunya kita kenalan ya sama IELTS ya. Nanti mungkin kita akan latihan soal juga. Nanti kalau misalnya ternyata setelah dijelaskan masih ada yang belum jelas, teman-teman boleh bertanya nanti di sesi. So yang tadi sudah disebutkan sama Kak Eva ya. Aku mau masuk dulu ke perkenalan. Yeah, perkenalan. So I'm a dentist by trade. I'm a graduate from University of Pajajaran, Pajajaran University in Bandung. Uh, I graduated in 2018. Please don't count backwards to know my age, ya. Tapi yang penting aku udah tua. <laughs> And I uh, at, uh, at one point in my life I became a lecturer but not anymore. Now I am just a practicing dentist. Dan sekarang tinggal di Cikarang, gitu ya. Nah, hari ini kita akan pelajari itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Terlihat banyak, sebenarnya tidak. Banyak banget sebenarnya. <laughs> Tapi jangan khawatir ya. Don't be deterred by the slides. Karena kita akan berusaha membuat kelas ini menjadi fun dan menyenangkan untuk kita pelajari sama-sama. Aku langsung masuk aja ke Introduction to IELTS. Jadi buat teman-teman yang tadi belum tahu IELTS itu apa, IELTS itu bukan makanan, bukan minuman, dia adalah suatu tes. Tes apa? Tes untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bicara tes, pasti kan ada tujuan yang mau kita capai ya dengan tes tersebut. Um, so what we use IELTS for? Are, kita bisa pakai dia untuk kuliah di luar negeri untuk daftar beasiswa, untuk mendaftar pekerjaan, bekerja di luar negeri, atau melanjutkan pendidikan di dalam negeri juga. Di sini siapa yang mau kuliahnya ke luar negeri? Ada? Oke, udah pada ngangkat tangan nih yang open camp. Aku aminin semuanya yang punya cerita mau ke luar negeri, aku aminkan semoga tercapai segera ketika teman-teman sudah siap ya. Amin. Nah, kalau teman-teman mau ke luar negeri, so you need to take the academic IELTS. IELTS has two kind of test. The first one is academic IELTS, and the second one is the general training IELTS. Kalau misalnya mau kuliah ke luar negeri, mereka biasanya minta academic IELTS. Dan itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya, teman-teman. IELTS sendiri terdiri dari empat macam tes. Wah, biasanya kalau aku bilang kayak gini udah muncul tuh wajah-wajah yang kayak oh, apa empat macam gitu muka-muka shock ya sama kayak shocknya kita udah chat berkali-kali tiba-tiba di ghosting tuh level shocknya agak mirip nah empat macam tes itu terbagi dari komponen-komponen penguasaan bahasa Inggris yang harus teman-teman miliki kalau kuliah ke luar negeri ada apa aja listening nanti kan mau ngobrol sama orang ya Berarti sebelum kita bicara, before we speak, we need to be able to listen to them. Jadi kemampuan listening kita harus diukur. Kemampuan reading, membaca, nanti kan kalau kuliah pasti membaca ya, nggak sekarang. Mungkin kita hanya baca captionnya lambe turah. Tapi kalau kuliah kita harus baca jurnal, baca textbook dan lain sebagainya. So we have to be able to read uh, excerpts in English. Terus setelah kita membaca, kita juga harus menulis. Kenapa harus menulis? Karena kalau nanti kita kuliahnya di perguruan tinggi, tentu kita diharapkan membuat tugas-tugas, makalah, dan lain sebagainya yang harus ditulis dalam bahasa Inggris. Dan yang terakhir ada speaking. Pertanyaannya banyak, waktu total mengerjakannya hampir tiga jam, tapi tidak perlu khawatir, jadi bagi dua. Jadi di satu sesi pertama, biasanya listening, reading, writing, baru di sesi berikutnya, speaking. Gitu ya. Kalau teman-teman mau mengambil tes IELTS, maka teman-teman bisa mendaftar ke IDP atau ke British Council. Dua ini adalah lembaga penyelenggara resminya. Tapi kalau nanti misalnya ada lembaga-lembaga yang juga membuka pendaftaran tes IELTS, bisa ditanyakan apakah mereka berafiliasi dengan IDP atau British Council-nya. Ya, jadi nggak harus langsung datang ke British Council Jakarta. Jauh ya, apalagi yang dari Makassar. Sayang tiketnya. Mending kita beli sebelah. Bentuk tesnya juga ada dua: ada paper base, ada computer base. Kalau paper base ini biasanya dia lebih lama untuk pengeluaran hasilnya, tapi biasanya lebih nyaman buat orang-orang yang senang menulis dengan tangan. Biasanya dia akan dikasih waktu lebih lama untuk mengerjakan tesnya, jadi untuk listening itu 40 menit. Tapi kalau computer base, dia lebih cepat kalau teman-teman buru-buru bisa ambil yang computer base. Terus biasanya frekuensi tesnya lebih banyak dan ini biasanya menge buat orang-orang yang suka ngetik ini jauh membuat nilai writing mereka jadi lebih bagus gitu. Untuk penilaiannya dari komponen itu untuk reading dan listening teman-teman tergantung betul jawabannya berapa. Tapi untuk speaking dan writing nanti akan dinilai dengan rubriknya atau standar penilaian. Nanti kita akan lihat standar penilaiannya seperti apa. Levelnya 1 sampai 9 ya jadi memang tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Rizky Febian mungkin. Karena nyanyinya lagu Kesempurnaan Cinta. Semoga referensinya masih nyambung ya, dede, dede ya. Soalnya aku takut terlalu tua referensinya kalau aku bilang under and the backbone. <laughs> jadi tidak ada yang sempurna, nilainya sempurnanya sembilan. Jangan kayak mama aku, aku bilang, ma aku ayat sempat delapan. Oh, kok nggak sepuluh, kak? Nggak ada, ma ayo sepuluh, kata aku. Ayo itu paling tinggi sembilan. Ya, begitulah ibu-ibu. Nah, kalau misalnya ini adalah per, nilai perhitungan overall score. Ya nanti teman-teman bisa googling lagi ya. Kita akan percepat saja. Kalau teman-teman selama ini sudah pernah mengerjakan TOEFL ITP, ada tabel konversi yang bisa digunakan untuk menentukan apakah teman-teman akan bisa mendapatkan nilai IELTS yang dibutuhkan atau tidak. Biasanya kalau kita mau kuliah ke luar negeri, ke Eropa, ke Amerika, Kanada, negara-negara native speakers of English, mereka akan minta IELTS yang lebih tinggi, sekitar 6,5 sampai 7,5 atau bahkan 8. Tapi kalau teman-teman mau kuliahnya di seputaran Asia, nilai 5,5 itu masih diterima. Atau mau ke luar negeri tapi dari beasiswa yang dari Indonesia, ada juga jalurnya dengan nilai 5,5, nanti teman-teman ikut pengayaan bahasa. Nah, kalau nilainya 5,5 berarti dia itu minimal TOEFL PBT-nya di sekitar 500-an. Nah, teman-teman nilainya sudah 500 belum? TOEFL PBT pernah ikut TOEFL prediction? Iya, kalau misalnya belum berarti belajar di my skill ya, biar nilainya nanti bagus karena butuh nilai TOEFL yang sangat tinggi untuk mengejar 7,0 di IELTS gitu ya, teman-teman ya. Tapi tidak perlu khawatir. Jangan panik, tarik nafas, hembus. Nanti kita akan belajar di sini ya. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah kenalan sama IELTS, ini adalah komponen penilaiannya. Kita akan langsung masuk ke IELTS Listening. Untuk di IELTS Listening ini sendiri, ya, akan kita lakukan pertama kali adalah mengenal jenis-jenis audio yang akan teman-teman dengarkan. Kalau tesnya listening, pasti teman-teman akan mendengarkan rekaman suara yang mengandung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman hadapi di soal IELTS-nya. Ya, nanti teman-teman mungkin kalau yang paper based ada kertas. Pertanyaan nanti teman-teman mendengarkan, kemudian akan menuliskan jawabannya berdasarkan yang teman-teman sudah dengarkan. Ada empat jenis audio yang akan diputarkan ketika teman-teman mengerjakan tes IELTS Akademik. Yang pertama adalah conversation. Conversation-nya tapi topiknya sehari-hari. Ada yang mau nyewa piano, ada yang mau nyewa camper van, ada yang mau jual-beli tanah, dan lain sebagainya. Ya mungkin dia tuan tanah. Nah, kalau untuk yang kedua, audio recording-nya ini tentang monolog. Jadi ada satu pembicara, dia bicara panjang, tapi tentang kehidupan sehari-hari. Mungkin berjalan-jalan ke museum, mungkin membeli makanan, mungkin memesan barang, dan lain sebagainya. Untuk audio yang ketiga, itu biasanya adalah percakapan 2-4 orang yang settingnya di tempat kuliah. Jadi mungkin dia lagi ngomongin tugas kelompok, lagi ngomongin tentang pelajaran yang sudah pernah diambil, lagi ngomongin tentang kerja part-time di kampus dan lain sebagainya. Audio yang terakhir ini isinya monolog dari seorang dosen. Jadi materinya itu pasti tentang academic subject. Dia akan cerita misalnya kayak ciri-ciri arsitektur gaya Mesir kuno gitu atau misalnya kayak kesehatan gigi dan mulut manusia dan lain sebagainya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir karena vocabulary yang digunakan tidak selalu technical ya, tapi memang akademik. gitu. Jadi tidak perlu takut dengan audio ielts -nya. Nah, dari empat ini teman-teman akan mengerjakan 40 soal. Jadi satu audio recording itu biasanya sekitar 10 soal. Ya. Oke. Okay. Sekarang tugas kita adalah mengerjakan soal ini mau siap-siap dulu, mau pakai headset mungkin, atau mau memperbesar audio speakernya, mau ambil pulpen, ambil kertas, atau ambil handphone, boleh ya. Audio recordingnya hanya satu menit 23 detik, tidak lama ya, tapi akan terasa lama kalau kita lagi ngerjain soal. <laughs> Tenang ya. Nah, nanti aku akan putarkan audio recordingnya. Teman-teman tugasnya adalah menulis kolom-kolom kosong ini. Tapi sebelum itu, tips mengerjakan soal IELTS adalah, pertama, kita harus baca soalnya terlebih dahulu. Baru kita mendengarkan audionya. Nanti biasanya akan dikasih waktu sekitar 40 sampai um, 1 menit. 40 detik sampai 1 menit untuk mendengar untuk bersiap-siap sebelum mendengarkan audionya. Boleh ditulis di mana saja ya, teman-teman ya. Oke, kita baca soalnya dulu. Kalau dari soal ini, dia ngomongin tentang Piano Rentals Unlimited Client Information Form. Berarti ini adalah lembar biodata untuk orang yang mau menyewa piano. Ya. Kita lihat ya nomor satu. Name, nama, Patricia, bla bla bla. Berarti yang diminta kita harus menuliskan nama belakang dari kliennya. Nanti dia akan sebut siapa namanya gitu. Nah, oh, aku Patricia, bla bla bla. Nanti kita akan tulis. Terus address ini alamat. Nah, alamat di luar negeri nggak pakai RT RW ya, jadi nggak perlu ditunggu. Cukup tulis nomor dan alamat rumahnya aja. Di sini sudah ada kolom yang diisi, yaitu tentang instrumen yang mereka inginkan. Kemudian nanti dia akan tanya, kapan nih barangnya mau diantar? Delivery date, tanggal pengiriman. Nanti kita catat di sini tanggalnya berapa. Kemudian length of rental, berapa lama mau menyewa. Nanti juga kita tulis di sini. Dan berikutnya payment method, mau dibayar pakai apa? Tulis di sini. Tuh. Sudah ready semua teman-teman? Sudah ya. Aku coba play audionya. Aku cek dulu. Passage 4. Apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar ya. Oke okay, sih aku ulang ya. Silakan didengarkan. Passage 4. Good afternoon. Piano Rentals Unlimited. How may I help you? Yes, thank you. I'd like to rent a piano for my daughter. She's interested in learning to play. All right. We certainly can help you with that. I'll just need to take some information first. Your name? Patricia Gable. Gable. Could you spell that, please? G-A-B-L-E. B-L-E. Thanks. And what's your address? 13 Main Street. 13 Main Street. Got it. What type of piano were you looking to rent? Oh, just an upright piano, one that would fit in our living room. We don't have a whole lot of space. I think we can find something to suit you. Now, did you want it right away? No, my daughter won't be starting lessons until the beginning of next month, so we won't need it until then. I can have it delivered to you on June 1st. Will that do? Perfect. I don't know how long your rentals usually are, but I was hoping we could have it for six months. Six months will be fine.

Oke, okay. sip. Nah, eh, tadi kita sudah dengar ya audionya. Tadi dari teman-teman apakah ada kesulitan dalam mengerjakan ini? Ada? Ada yang merasa sulit? Enggak ya? Bisa ya? Alhamdulillah belum ada kesulitan. Ini adalah audio pertama dari Listening IELTS. Nah, Kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan ini, berarti 5 dari 40 pertanyaan sudah bisa nah jadi tidak sesulit itu kan Sa. Eh, apa namanya tes IELTS-nya ya yang penting teman-teman rajin belajar, rajin berlatih, jangan lupa pakai my skill hmm. nomor satu jawabannya apa ini kayaknya udah banyak nih yang curi ya yang sama gable ya betul tepangan jadi kalau gable gable ya sebenarnya tulisannya nah teman-teman ada -teman pada bisa Oke, okay, thank you. Kalau untuk yang nomor dua, apa alamatnya di mana? Iya, yeah, di 13 Main Street. Bisa ya, nulisnya ya. Good job, everyone. Kalau nomor tiga, jawabannya apa? Oke, okay. boleh nulis satu Jun, boleh nulis Jun first, boleh nulis Jun satu, nggak masalah. Bentuk-bentuk variasi penulisan tanggal itu tidak menjadi masalah ya, teman-teman. Good job. Terus berapa lama ibunya mau nyewa? Six months. Oke, okay. karena dia plural, jangan lupa tambahkan s ya, karena ejaan juga penting dalam mengisi soal IELTS. Good job. Yang terakhir, bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai apa? Credit card. Yay. Good. Ya, ya, ya. Sip, sip, sip. Bisa semua ya. Ini kayaknya nggak perlu deh ada inilahnya. Karena udah pada pinter-pinter nih kak teman-temannya nih. <laughs> amin, amin. Semoga lancar nanti ketika teman-teman mengerjakan ujian IELTS yang aslinya ya. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang contoh soal tes listening, sekarang kita akan lihat bagaimana sih cara meningkatkan kemampuan kita dalam listening. Nah, yang harus kita lakukan itu kan active listening ya. Jadi kita dengerin orang ngomong dengan seksama dan penuh perhatian. Bukan ngahuleng kayak kalau misalnya lagi dipanggil mama, dek, 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 gitu doang. Itu tuh enggak. Tapi kita harus betul-betul active listening, kita dengar apa sih yang orang tersebut coba sampaikan. Yang pertama tuh kita harus keep an open mind, jadi kita harus tidak boleh berprasangka terlebih dahulu ya apa sih yang mau dia ini? enggak tapi kita boleh melihat soalnya kemudian memprediksi kira-kira jawabannya akan seperti apa terus fokus fokus banget kalau misalnya ada satu soal yang teman-teman kelewat nggak bisa isi udah lanjut ke soal berikutnya kenapa karena pada saat teman-teman mengerjakan IELTS itu mereka tidak tidak akan memberi teman-teman waktu untuk tolak tolak ke belakang, gitu ya. Tidak ada mengulang waktu di situ, tidak ada diputar audio recordingnya sampai dua kali. Jadi betul-betul harus fokus sama apa yang disampaikan. Terus teman-teman juga bisa mengantisipasi what comes next. Artinya teman-teman bisa melihat dari daftar pertanyaannya apa yang kira-kira akan muncul berikutnya, apakah jawabannya sudah keluar atau belum. Dan kalau misalnya teman-teman mau semakin kuat lagi berlatih active listening, summarize the speaker main points. Jadi di luar tes IELTS sebelum tesnya, teman-teman berlatih mendengar kemudian merangkum apa yang orang tersebut sampaikan. Gitu ya. Supaya kemampuan listeningnya menjadi lebih bagus lagi gitu. Oke, aku lanjutkan ya. Untuk berlatih sebelum hari H, ha? selain mengerjakan latihan soal Listening IELTS, aku akan sangat menyarankan teman-teman mendengarkan Authentic Materials. Authentic Materials itu apa sih? Authentic Materials itu adalah um, bahan belajar yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di TED, TED, TED Talks, aku masih nggak tahu ini bacanya gimana, TED or TED, ya whatever. Jadi, kalau misalnya teman-teman menonton TED Talks, itu kan yang ngomong tuh unscripted, ya. Jadi, dia ngomong bercerita ceramah lah, tapi dia e, ada impromptunya juga, gitu. Nah, itu tuh jauh lebih bagus dibandingkan kalau teman-teman hanya mendengarkan recording dari IELTS. Kenapa? Karena dalam recording e, seringkali ada struktur-struktur yang e, mungkin membuat teman-teman menjadi tidak biasa terhadap grammatical dan vocabulary bahasa Inggris yang seharusnya. Jadi, mendingan pakai yang yeah, authentic materials di sini juga teman-teman bisa belajar di VOA kemudian juga bisa belajar di podcastinenglish.com tuh ya oke okay. untuk listening kita lanjut dulu sorry untuk ayat kita lanjut dulu sekarang kita masuk ke ayat reading untuk IELTS reading ini 40 pertanyaan juga waktunya 60 menit kalau tadi listening itu 30 menit maka di sini dia 60 menit Nah, untuk mengerjakan academic uh, IELTS, untuk bagian reading, teman-teman akan diminta untuk membaca tiga teks akademik. Satu pertanyaan biasanya sekitar 13-14 pertanyaan. Setiap passage itu lebih susah dari passage sebelumnya. Makanya kalau untuk reading, kerjakan dari awal. Baru pindah ke yang belakang, yang belakang. Karena nilainya sama, poinnya. Tapi kalau teman-teman bisa yakin benar di awal-awal itu jauh lebih bagus karena itu soal-soalnya jauh lebih mudah dibandingkan soal teks kedua maupun teks ketiga. Bentuk soalnya bisa berupa matching, pilihan ganda ya, ABCD atau summary completion. Kadang ada juga isian kayak yang tadi di listening, information completion, short answer, sentence completion, dan diagram labeling menentukan maps juga jadi buat teman-teman di sini yang kalau jalan aja sukanya nyasar ya mohon berlatih menentukan arah mata angin mana kanan kiri mana barat timur utara selatan barat daya dan lain sebagainya itu ya nah banyak tuh ya suka ke gocek tuh di bagian peta Oke, okay. nah ini adalah contoh passage untuk IELTS reading. Contoh passage-nya seperti ini. Biasanya ada titlenya, habis itu ada kontennya. Agak panjang ya um, passage-nya. Terus sering kali, sering kali pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu tidak sama persis dengan passage yang muncul. Jadi sering kali dia di paraphrase. Paraphrase itu misalnya aku mau bilang um, aku mau bilang aku tuh orangnya on time gitu. Nanti pertanyaannya mungkin, e, apakah Dini seorang yang on time? Terus, di sini Presiden cerita bahwa I'm a punctual person, punctual artinya on time. Tapi dia tidak gunakan kata yang sama persis. Itu yang disebut dengan paraphrasing. Jadi, teman-teman perlu banyak-banyak berlatih, mengingat, menghafalkan, dan menggunakan vocabulary dalam bahasa Inggris beserta sinonimnya. Itu ya, ini ada soal. Reading, iya. Oh, sorry sorry, aku perlu kasih tahu dulu bentar-bentar. Aku kayaknya belum kasih tahu ya apa saja skillsnya. Oh ini nih, sorry. Sebelum latihan soal kita kesini dulu ya. Jadi dalam mengerjakan reading IELTS teman-teman itu nggak perlu skill yang banyak-banyak banget. Skillnya tuh cukup tiga. Kalau tadi listening kita cuma butuh active listening, kalau reading kita cuma butuh tiga, yaitu skimming, scanning, sama intensive reading. Ada yang tahu apa itu skimming, scanning, dan intensive reading? Mungkin boleh share ya di kolom chat. Ada yang tahu skimming, scanning, intensive reading? Iya, yeah. thank you Kak Jessica, Kak Akbar, Kak Wulan, dan teman-teman yang lain. Jadi, kalau misalnya nih, aku bilang. Um, aku mau ke ini deh Indo April, aku mau beli head and head gitu ya. Nah itu kan teman-teman perlu ya nggak mungkin perlu mencari gitu kan nggak mungkin datang-datang ke Indo April buka pintu langsung ketemu barangnya. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah skimming, scanning, dan intensive reading. Bedanya apa? Pertama, kalau dia banyak sekali dan kita belum tahu dia lokasi persis yang ada di mana, kita lakukan dulu skimming. Dalam membaca, kalau kita belum tahu keywordnya apa yang mau kita temukan, kita gunakan skimming. Lihat sekeliling. Di mana ya rak sampo? Oh, rak sampo di sebelah sana. Terus aku jalan ke rak ke rak sampo. Tapi di rak sampo kan masih ada lagi ya barang-barang yang perlu aku cari. Oh, berarti sekarang aku perlu melakukan scanning. Membaca dengan seksama. Tapi membaca dengan seksamanya bertujuan untuk eh sorry bukan membaca dengan seksama membaca secara sekilas dengan tujuan mencari hal yang sudah diketahui itu namanya scanning jadi sekarang aku udah tahu nih aku mau cari head and head aku telusur pakai jari aku dari kiri ke kanan sampai aku ketemu sama sampoknya itu namanya scanning kita udah tahu objek yang mau kita cari apa baru kita cari keyword tersebut dengan cara menelusur menggunakan jari atau pulpen itu ya triknya nah dapat nih head and head Habis itu aku intensive reading, aku bandingin deh dia Aku baca semua data-datanya, apakah ini hal yang betul-betul aku butuhkan, apakah ada kandungan yang bikin aku alergi atau enggak, dan lain sebagainya. Itu namanya intensive reading. Dalam mengerjakan soal IELTS, aku tidak pernah menyarankan teman-temanku untuk melakukan intensive reading dari awal karena nanti waktunya habis, ya kan? Jadi, nanti yang teman-teman bisa lakukan itu adalah cek dulu apakah soalnya membutuhkan scanning atau skimming. Kalau di soal sudah ada keywordnya, lakukan scanning. Kalau di soal belum ada keywordnya, atau misalnya dia tanyanya, apa opini atau gambaran umum, apa main idea, dan lain sebagainya, maka teman-teman harus melakukan skimming. Gitu ya. Nanti sama, dengan semakin banyak berlatih, akan jadi semakin paham. <laughs> eh, Balik lagi ke sini. Oke. Okay. Sama seperti mengerjakan soal listening, untuk reading, teman-teman harus terlebih dahulu menentu, eh, membaca soalnya sebelum membaca passage-nya. Karena jauh lebih banyak passage-nya dibandingkan pertanyaannya. Pertanyaan cuma 14, passage-nya tadi hampir 900 kata ya, banyak banget. Jadi biar tidak membuang waktu, baca dulu pertanyaannya, baca dulu pilihan jawabannya, baru membaca passage-nya. First year students often. Nah, di sini tuh dia ada keyword. Keywordnya apa? First year students. Jadi yang tugasnya teman-teman harus lakukan itu mungkin bisa first year atau uh, studentsnya. Itu teman-teman bisa cari telusur dengan cara scanning. Telusuri yuk. Silakan di layar ditelusuri dengan menggunakan jari atau pulpen dari sebelah kiri dari kalimat pertama. Ketemu nggak ya uh, si ininya? First year students tuh apa sih? Ngapain sih dia? jeng 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 ada yang udah dapat jawabannya? udah lagi? udah lagi yang udah dapet jawabannya? oke okay. Ya, kalau udah ketemu jawabannya, berhenti. Ya, kita lihat, ya. tadi jawabannya bilangnya A, gain weight. Apakah dia gain weight, die because of food, have health problems, atau exercise a lot? Hmm. Coba kita lihat. Student student student, 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 university students often experience substantial weight gain. Jadi jawaban yang betul adalah A. Kalau sudah ketemu di kalimat nomor dua, Berarti pertanyaan berikutnya nanti itu biasanya tidak perlu lagi kita baca dari awal paragraf. Tapi kita bisa membaca memulai dari kalimat ketiga, dari kata experts. Karena yang kalimat satu dan dua sudah digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor satu. Gitu ya kakak-kakak kak kak tipsnya ya. Jadi nggak perlu selalu scanning, selalu skimming dari awal. Nggak perlu nanti waktunya habis. Karena waktu kita terbatas. Cie. Oke, okay, jadi jawabannya A ya. Thank you. Good job. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada satu lagi ya. Find words in the passage that paraphrases to the word below. Nah, two ingredients used to make paint found in the cave were bla 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 and bla bla bla. Jadi di sini kita tugasnya itu adalah menentukan apa sih paraphrase dari kata ini supaya kita bisa mengisi jawaban ini dan ini di sini berarti ingredients ingredients sinonimnya apa nih teman-teman kira-kira ingredients ada yang tahu sinonimnya ingredients apa materials good job ya sekarang kita coba cari ya materials atau ingredients. atau uh, apa ingredients kita cari deh. Belum materials were discovered include materials samples of bone and charcoal. Nah di sini di kalimat yang kedua ini kata materials munculnya di awal. Kalau udah scanning sampai titik itu maka yang harus kita lakukan adalah intensive reading ke sisa kalimatnya supaya kita bisa ketemu jawabannya. Jadi nomor satu jawabannya apa teman-teman? Ya, ada lagi yang mau menjawab? Oke, okay, good job everyone, thank you. Bone and charcoal, good job. Ya, mudah bukan? Masih aman sampai sini? Atau mulai goyah, mulai tidak aman? Aku waktu membawakan materi ini pernah juga ada yang bilang kalau mereka tidak bisa membaca secepat itu nggak apa-apa teman-teman nggak perlu khawatir kenapa? Karena kalau kecepatan teman-teman mengerjakan soal reading itu satu soal satu menit aja itu termasuk udah cepat banget karena soalnya cuma 40 waktu mengerjakannya 60 menit jadi teman-teman masih punya waktu 20 menit untuk memeriksa kembali jawabannya teman-teman. Nah. Kalau misalnya teman-teman mengerjakan satu soal itu butuh waktu 2 menit, baru itu perlu ditingkatkan lagi. Jadi nggak perlu kalau tadi kan teman-temannya ada yang dari 30 detik udah tahu jawabannya, 10 detik udah tahu jawabannya. Nggak perlu secepat itu ya. Yang penting teman-teman mengerjakannya dengan teliti biar nggak salah. Oke? Okay? Nah, jadi jangan lupa banyak-banyak berlatih ya. Cara meningkatkan skill reading adalah dengan membaca. Duh ya iyalah you don't say, gitu ya. Tapi membacanya nggak hanya membaca sekilas ya teman-teman. Membacanya juga membaca aktif. Sambil membaca, sambil merangkum. Atau sambil mengartikan ke bahasa Indonesia. Jadi otak kita tuh tidak pasif begitu ya. Dan juga kalau bisa topiknya variatif. Jangan hanya gosip-gosip terhangat terbaru gitu ya. Tapi teman-teman juga baca jurnal, baca buku, baca majalah, baca berita, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi usahakan teman-teman baca ingat e, kata-katanya kemudian gunakan dalam percakapan sehari-hari supaya lebih nempel gitu ya kecuali teman-teman punya roti penghafalnya Doraemon kalian nggak punya ya kalian masih tertumbu dengan Doraemon nggak kayak sorry aku harus mengupdate reference hidup aku dengan hal-hal yang lebih baru ya semakin terlihat umurnya oke okay. supaya teman-teman bisa meningkatnya kemampuan reading bisa belajar dari resources yang British Council, Read Theory, TeachingKissNews.com, dan lain sebagainya. Bisa dibaca ya. Bisa juga kalau mau yang agak berat sedikit, baca-baca BBC, The Economist, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi nanti teman-teman mengerjakan latihan IELTS atau latihan reading IELTS maupun listening IELTS, teman-teman punya tabel konversinya seperti ini. Betul berapa, dapatnya berapa. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini digunakan sebagai referensi. Oke, okay. kalau tadi kita sudah berkenalan dengan skill pasif dari bahasa Inggris yaitu reading dan listening, sekarang kita akan berkenalan dengan pengukuran skill aktif dalam bahasa Inggris yaitu writing dan speaking. Kita mulai dari writing dulu ya. Untuk writing IELTS itu teman-teman akan dihadapkan dengan dua task atau dua soal. Waktunya 60 menit, tapi kedua soal ini bisa langsung dikerjakan bersamaan. Jadi nggak ada yang bilang, e, sekarang kerjain task 1, waktunya sekian. Nanti masuk task 2, waktunya sekian tuh. Enggak. Jadi teman-teman hanya dikasih waktu satu jam, pokoknya task 1 dan task 2 itu harus dikerjakan semua. Task 1, jumlah katanya 150 kata, nilainya sepertiga dari nilai writing, Kemudian waktu pengerjaannya karena nilainya juga tidak terlalu besar saran aku 20 menit. Tugasnya adalah mendeskripsikan informasi visual berupa diagram, tabel, grafik dan lain sebagainya. Biasanya teman-teman akan diminta untuk memilih mana data yang dianggap paling penting dan bandingkan data-data tersebut supaya orang yang membacanya bisa mengerti. Kalau task 2 itu teman-teman akan diminta untuk menulis esai ya tapi esainya bukan esai beasiswa esai ini adalah esai terhadap pertanyaan yang diberikan di soal IELTS tersebut teman-teman diminta untuk menulis 250 kata dan skornya dua kali lipat dari task satu jadi dia jumlah skornya itu dua per 3 nanti dihitungnya kadang teman-teman akan diminta untuk menulis esai opini kadang teman-teman diminta untuk memberitahu apa menurut teman-teman yang menjadi akar masalah dan apa solusinya, dan lain sebagainya. Nah, karena ini bukan karangan ilmiah, jadi tidak perlu memberikan misalnya citasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman mau bilang, saya pernah baca ini menurut pendapat saya, sepengetahuan saya, itu boleh banget. Karena di bagian esai ini teman-teman memang diminta untuk memasukkan opini atau pengalaman pribadi. Tapi itu tidak boleh di task satu, ya. Kalau diminta untuk menggambarkan data, jangan masukkan pendapat pribadi. Ini adalah contohnya. Jadi, kadang tuh diminta untuk menjelaskan peta. Ini peta, ya, ada peta tentang rumah di tahun 1950, kemudian perubahan di tahun 1980, dan sekarang perubahan di 2010. Oh, berarti ini adalah perubahan kota tersebut setiap 30 tahun. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah data net worth of the UK from 2000 to 2010 according to three different sectors. Biasanya yang kita cari di sini adalah peaks kapan saja dia tinggi, kemudian low kapan saja dia rendah, siapa yang datanya paling rendah, siapa yang datanya paling tinggi, atau siapa yang datanya naik turun. Begitu. Untuk comparing and contrasting data, biasanya kita lakukan mengerjakan ini, itu kita pertama kali yang kita lakukan itu adalah memahami dulu pertanyaannya apa. <tuh> <tuh> Kalau yang di sini, sorry aku back dulu ke slide sebelumnya. Kalau di sini tugasnya itu adalah, oh nggak ada ya di sini. Biasanya tugasnya itu adalah, hmm, Selecting, reporting, and comparing and contrasting features. Milih melaporkan dan membandingkan data. Jadi di sini kalau kita udah paham pertanyaannya, baru kita lihat ke datanya. Ini ada data dari empat kelompok UK Total Household Business Government. Jadi dari business government, uh, dari rumah tangga. Network itu kekayaannya. Nah, secara secara totalnya secara umum, pendapatan secara umumnya. Kemudian di sini kita lihat dulu mana sih yang paling tinggi 2010 atau 2007 yang paling tinggi 2010 kayaknya ya karena dia menyentuh angka 7000 billions pound nah kalau kita udah tahu berarti ini peak-nya. ya kan terus habis itu yang paling rendah di mana untuk yang ini dulu the household household paling rendah ada di mana? Di sini ya, kayaknya ya, di tahun 2000 atau 2001. Kalau misalnya dari UK government yang paling tinggi kapan? Sementara ini ya, 2007 atau 2010, karena ini warna hitamnya hampir mirip. ya. Kemudian kalau misalnya yang paling rendah waktu kapan? 2000? Tahun 2000. Nah, ini namanya adalah analisis dari soal. Ini kita lakukan di bagian eh, kedua. Jadi kita brainstorming apa saja yang mau kita bandingkan, kapan dia naik, kapan dia turun, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya itu kita sudah lakukan, kita melakukan yang namanya adalah arranging di ideas. Jadi kita mulai mengatur, aku mau bandingkan siapa dengan siapa ya. Kalau well, di sini mungkin teman-teman mau bandingkannya ketika dia naik dengan dia turun, itu boleh. Misalnya mau bandingin eh, pada tahun 2007 dia naik terus nih, yang ini ya household, dia turun dan lain sebagainya atau mau bandinginnya per kelompoknya. Jadi mau membandingkan UK total terhadap government, atau terhadap bisnis, atau terhadap household. Kalau sudah, tugas kita adalah menulis. Kemudian yang kita lakukan itu adalah merevisi. Nah ini yang kadang-kadang tuh suka miss nih teman-teman. Jadi kadang kita tuh sukanya baru baca soal langsung pengen nulis. Gitu, langsung buru-buru banget pengen menjawab karena takut waktunya nggak cukup. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah jangan sampai kita mensubmit kerjaan atau hasil ujian yang sebenarnya kualitasnya itu jauh di bawah standar. Karena kan kita mau dapat nilai yang bagus, ya kan? Jadi tetap pastikan teman-teman mengalokasikan waktu yang cukup untuk memahami soal, brainstorming datanya, kemudian mengatur susunan data, menulis, dan merevisi. Biasanya kalau untuk tas 1, aku sarankan menulisnya 10 menit aja. 5 menit merevisi, 5 menit itu membaca soal, membrainstorming ideas, dan mengatur ideasnya. Jadi, coba nanti dilatih supaya bisa mencapai waktu tersebut. Itu ya. Ini tadi pertanyaan yang tadi. Nah, untuk task 2, tadi kita udah task 1, Ya untuk task 2 tugas kita tuh adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kamu setuju atau nggak setuju gitu. Terus ada pertanyaannya juga menurut kamu keuntungan dan kerugian dari hal ini apa? Atau misalnya dia juga tanya penyebab dan solusi dari masalah ini apa ya dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari pertanyaannya untuk agree or disagree. Pertanyaannya adalah, "Danger allows us to stay connected with each other no matter where we are." On the other hand, it also isolates us and encourages people not to socialize. To what extent do you agree with these statements and give reasons for your answer from your own, from your own knowledge and experience? Jadi kita diminta untuk menjawab pertanyaan ini, kamu setuju nggak? Kalau internet itu membantu orang-orang untuk terhubung, tapi dia juga bikin orang-orang malas bersosialisasi secara langsung. Gitu. Nah, untuk menjawab soal task 2 ini karena dia meminta untuk dibuat esai, maka kita juga harus menyusunnya dengan pola esai. Pola esai isinya apa? Ada introduction, ada body, ada conclusion, ya. Ada introduction, ada body of uh, body of a writing sama conclusion. Introduction-nya apa? Kita paraphrasing dulu. Apa sih yang mau kita tulis di sini dari statement soal ini? Kemudian di body paragrafnya kita bisa mulai menuliskan opini-opini kita dan kita harus state kita tuh setuju atau tidak setuju gitu ya. Mau state-nya di bagian conclusion, mau state-nya di bagian introduction itu boleh. Misalnya kamu setuju dengan uh, benefitnya internet gitu, terus habis itu kamu bilang di sini, iya soalnya itu bisa membantu kita make contact with people anywhere in the world, bisa membuat kita berkomunikasi dengan semua orang di dunia. Terus habis itu kamu jelaskan contohnya apa? Contohnya misalnya di dunia bisnis, kalau nggak ada internet mereka nggak bisa dapat customer dan lain sebagainya. Terus habis itu kamu kasih contoh lagi, aku juga pakai ini untuk di personal life dan lain sebagainya. Yang penting itu bisa mencakup 250 kata. Nah terus habis itu kasih lagi alasan di yang e, keduanya, ada risikonya juga ini boleh. Jadi teman-teman tuh bisa completely agree kayak setuju semua, nggak ada dampak negatifnya sama sekali atau misalnya mau setuju ada dampak positif ada dampak negatif atau mau setuju bahwa semuanya dampaknya negatif itu boleh banget. Yang penting minimal 250 kata. Kalau lebih boleh tapi tolong jangan lebih dari 300 ya. Supaya teman-teman juga bisa mengerjakan yang pas satu gitu. Untuk menilai writing ini berbeda dengan listening sama reading. Kalau listening sama reading tadi kan yang benernya ya. Kalau teman-teman benar sekian nilainya pasti segini. Nah kalau untuk writing nanti juga sama dengan speaking itu beda. Jadi ada yang disebut dengan rubrik. Rubrik atau band descriptors. Ini adalah kriteria penilaian. Nah apa sih yang dinilai? Ada empat komponen yaitu task achievement, penyelesaian tugas, coherence and cohesion, tulisannya nyambung atau enggak. Jangan sampai di paragraf pertama lagi ngomongin tentang dampak positif internet. Habis itu dia cerita masalah internet dia dengan tetangganya. Itu nggak nyambung ya. Habis itu lexical resource, vocabulary yang digunakan, kata-kata yang digunakan, apakah bervariasi, apakah masih menggunakan ejaan yang salah atau tidak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah grammatical range and accuracy. Bagaimana dia menggunakan grammar. Bukan hanya tenses ya, tapi juga punctuation, juga subject-verb agreement, dan lain sebagainya. Apakah kata-kata yang plural ditulis dengan S atau tidak. Dan lain sebagainya, gitu. Supaya, oh ya, uh, sepengetahuan aku dan sepengalaman aku, menjadi guru IELTS, paling banyak orang-orang itu salah atau kurang bagus nilainya, itu di bagian lexical resource, sama grammar. Jadi, mereka task achievementnya ngerti, task response-nya ngerti, tulisannya juga coherent dan cohesive, tapi grammar-nya banyak yang salah. Terus udah gitu vocabulary-nya ngulang terus, ngulang terus, ngulang terus kata-kata yang sama. Itu tuh nggak boleh, karena teman-teman harus bisa menunjukkan variasi penggunaan kata-kata yang teman-teman miliki, gitu ya. Nah, untuk classical resource, semakin banyak teman-teman membaca, biasanya nilai writing-nya jadi semakin bagus. Karena dengan membaca tuh kita jadi punya amunisi untuk menulis dengan bagus. Karena kan katanya kita tuh output yang kita keluarkan hanya sebaik input yang kita kasih ke diri kita. Jadi, kalau mau writingnya bagus, banyak-banyaklah membaca latihan paraphrasing supaya teman-teman makin banyak hafal vocab nya Kemudian, menggunakan collocation yang tepat, jadi istilah-istilah selingkung. misalnya di bagian bisnis, apa sih istilahnya? Kayak eh, waktu itu, aku ada eh, bridge, ya, bridge. Kalau di kedokteran, gigi itu gigi palsu yang nyambung, tapi kalau di teknik itu kan jembatan, ya. Jadi teman-teman, kalau bisa menggunakan istilah-istilah yang relate dengan topik yang sedang dibicarakan, itu nilainya akan jauh lebih bagus lagi. Terus kalau untuk grammar, biasanya banyak kesalahan-kesalahan grammar yang apa ya, kayak kecil-kecil gitu. Misalnya kayak plural kurang ditulis dengan jelas, terus kayak titik komanya tidak tepat, kemudian penggunaan huruf besar huruf kecil. Terus, juga kalimatnya tuh flat gitu, jadi cuma menggunakan simple sentence aja, kayak misalnya "I agree that internet is good". Internet is good because I can see my friends online. I like to see my friends online because I have nothing else to do. Kan, flat ya bacanya. Sementara, kalau misalnya teman-teman menggunakan struktur kalimat yang kompleks, kayak "Internet for me". Is more than just a way to communicate, but also a means to erase my loneliness. Itu kan kompleks, ada batnya, not only dan lain sebagainya, menggunakan cohesive devices atau linking verbs, uh, linking phrases, supaya kalimatnya menjadi kalimat yang kompleks, gitu ya. Ini common basic mistakes-nya, gerund atau infinitive kayak pakainya tuh, atau misalnya pakai verb nya dan lain sebagainya. tenses nya gimana? Uh, Comparative-nya gimana? Oke, okay. kalau tadi kita sudah bahas writing, sekarang kita mau bahas speaking. Biasanya teman-teman yang yang muda-muda, yang di kota besar, ini uh, speaking-nya bagus-bagus, jauh lebih bagus daripada writing, bahkan reading-nya itu jadi kalau misalnya teman-teman masih muda-muda banyak terpapar dengan lagu-lagu, dengan film-film, dengan diskusi-diskusi dalam bahasa Inggris itu jauh lebih bagus. Ya, kalau aku zaman dulu tuh nggak banyak yang anak jaksel gitu. Kalau sekarang mungkin banyak ya stereotypingnya gitu. Ngomongnya bercampur kayak S gitu. Ada ada bahasa Indonesia-nya, ada bahasa Inggrisnya. Oh, tapi kalau dalam IELTS harus pakai full bahasa Inggris ya. IELTS untuk speaking itu terbagi dari tiga part. Part pertama itu ngomongin tentang familiar topics. Familiar topics itu apa? Familiar topics itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. jadi ya, nanti dia akan tanya, "Could you please introduce yourself?" Habis itu dia tanya, uh, "Where do you live?" Habis itu dia tanya juga, "What are your hobbies?" "Do you like sports?" "Do you like to eat?" "What is your favorite food?" Uh, where did you go study dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan familiar. Terus yang berikutnya adalah individual long term. Individual long term itu adalah saat di mana kita harus speech ya, pidato menjawab pertanyaan dari suatu kartu yang dibagikan ke kita dalam waktu bicara satu setengah sampai 2 menit. Jadi nanti akan ada waktu di mana kita dikasih pertanyaan-pertanyaan dalam satu kartu ada cue card gitu kita e, memikirkan dulu satu menit kita mau jawab apa, baru bisa kita jawab pertanyaannya. Bagian yang ketiga itu adalah diskusi extension dari part 2. Kalau part 2-nya kalian ditanya tentang kamu, menurut kamu apa sih pengalaman liburan yang paling berharga yang pernah kamu rasakan, maka di bagian ketiga discussion-nya nanti itu juga akan terkait dengan liburan. Nanti dia akan tanya, menurut kamu boleh nggak sih kita pay letter buat liburan? Atau mungkin nanti dia akan tanya, Uh, apakah kamu pernah bertemu dengan orang yang liburannya sederhana banget sehingga kamu kira orang lokal dan lain sebagainya. Jadi masih nyambung dengan topik di part 2. Uh, sebelum ke band descriptors, aku mau ini dulu, kasih contoh. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di familiar topics. Nah, tips menjawabnya. Tipsnya adalah jangan pernah menjawab kayak, Orang yang lagi sakit gigi terus ngambek sama interviewer, ya. Kalau misalnya ditanya, "Do you like sports?" Ya, Oke oh, kayak ngambek, jangan gitu, ya. Kayak lagi bete gitu jawabnya. Jangan harus tetap senyum, uh, maintain eye contact, dan lain sebagainya. Terus juga kasih jawaban yang elaborate karena mereka butuh data untuk menilai kemampuan bahasa Inggris, ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman selama ini ditanya cuma yes or no aja, tentu nilainya kan akan jelek ya. Jadi jawablah dengan sejelas mungkin. Kalau misalnya ditanya, Do you like flowers? Of course, I like flowers. My favorites are lilies, daisies, and roses. But in particular, I love the rose flower the most because it reminds me of my romantic interest once upon a time. Jadi ceritanya begitu, jangan cuma misalnya ditanya do you like flowers? Yes, I like flower. Udah gitu, <laughs> jangan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak -teman suka, boleh juga bilang oh I don't like flowers. A few years ago I got stung by a bee that came out of a rose bush and I got stung and because of it I have I have hated flowers ever since. Boleh bilangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak suka juga nggak apa-apa. Cuma jangan jadi jutek gitu ya. Maintain eye right contact and smile. Oke? Okay? Ya. Yeah. <tuh> nah. Coba nanti latihannya. Dan ini juga soal untuk mini tasknya nanti ya. Coba latihan bikin 3-4 kalimat untuk setiap questionsnya. Gitu. Kenapa? Kalau teman-teman berlatih seperti itu biasanya nanti speaking-nya akan jadi jauh lebih bagus, karena jawaban teman-teman terelaborasi, dan itu akan membuat interviewernya jauh lebih mudah memberikan nilai yang tinggi buat teman-teman. ya. Oke, okay. terus, um, ada lagi contohnya di sini? Oke, okay. nah untuk yang bagian kedua, ini cue card yang tadi aku bilang. Jadi kita akan, diminta untuk ambil salah satu kartu atau misalnya kita dikasih satu kartu sama interviewernya nanti dia akan bilang ya sekarang kamu punya waktu 1 sampai dua menit untuk mencoba memikirkan jawabannya nanti kamu akan ngomongin uh, jawaban ini dalam waktu 1 sampai dua menit jadi speaking time-nya satu sampai dua menit gitu ya jadi ini tentang memorable period or event from your childhood ini masih enak aku ingat dulu waktu aku Tugas kedua atau aku ditanya tentang copyright infringement. Ada yang tahu apa itu copyright infringement? Kalau misalnya ada satu perusahaan menduplikat produk orang lain yang sudah dipatenkan itu sebetulnya copyright infringement. Jadi pelanggaran hak paten. Agak agak unik ya, tapi begitulah hidup aku dapat itu terus karena aku nggak ngerti aku kayak bilangnya aku taunya plagiarism terus kayak oh ya nggak apa-apa ceritain aja katanya sudah cerita 2 menit nah nanti speechnya itu harus mengcover semua poin ini jadi what the event what happened during the event why it was memorable for you and what you learn from this experience gitu ada yang mau coba untuk ini masih ada waktu nggak? Oh, masih ada. Masih, masih ada. Masih ya. ada. Masih, ya. Boleh oh, banget, teman-teman. Okay. Iya, ini ada Kak Jessica. Selamat okay. Kak Jessica. Kak mau, Jessica mau unmute. Akan aku kasih akses dulu ya Kak Jessica sebentar. Oh, iya. Sebentar, masih mencari profil Kak Jessica. Atau kan Jessica boleh on cam agar langsung ya, terlihat. Boleh raise hand Kak biar. Iya, raise, raise. Oke, sudah. Apakah sudah bisa on mic Kak Jessica? Oke, okay, silakan Kak. Halo, halo Kak, halo, Kak Jessica. Kita. Iya mau langsung jawab atau butuh waktu satu menit lagi untuk memikirkan jawabannya kak? Aku apa kak? Aku terlihat? Um, aku mau nyoba deh. Iya ma nggak um. silakan kak. Aku time uh, kak Jessica. Uh, aku timer. Lihat kak. Oh. Halo. Suara aku kedengaran ya? terdengar kak dini, oke, sep mati, kak iya ini aku nggak tahu tiba-tiba mati, sorry ya sorry oh. banget, ya oke, okay. jawab kamera dulu, um, ya kak Jessica ini waktu untuk menjawabnya sekitar satu menit ya mungkin kalau mau ada dicoret-coret dulu boleh, aku start uh, timernya dari sekarang ya kak, silakan, a memorable period from For my childhood or not to be exact my recent events that happened lately was. Halo, halo. Iya pak. Uh, kak Jessica Kek sorry ya, di aku suaranya kecil banget. Di kakak yang lain gimana? Apakah jelas? Kecil juga kak nah, ini. Kecil Kek -kek juga kak Jessica maaf boleh tolong dibesarkan suaranya. Kalo pakai headphone, gak pakai headset. Coba aku ini ya mas lebih deket ke mic ya kak. Iya iya sorry ya kak sorry di aku nggak kedengaran soalnya. Oke. Okay. Sekarang udah kedengeran, Kak. Ya, jauh lebih jelas, Kak. Thank you, Kak Jessica. Ya, Kau mau langsung jawab, Kak? Ya udah, aku coba dulu ya, Kak. Oke, okay. silakan, silakan. A memorable period for my childhood. The event was I actually won, won a competition and what happened is that i had to compete with a lot of people from national and international international level people who are already expert in that and it was actually challenging the questions are mostly advanced maths from addition subtraction multiplication and division where we have to use our our brain or our instead inside of the calculator. Then calculator is prohibited because we are actually trained to multiply big and small numbers. At, at. It was memorable. So memorable because I actually get to I get to meet new people, new friends, and also discuss with them what. What should we do to and the strat, What should we do and what kind of strategy we need to we need to use to analyze to answer the question. What I've learned from this experience that we actually need we still need other people's help for for competition because because we might not know what happened and it can also be tricky and difficult for some people who had had lack of experience in multiplying big uh, small numbers and big numbers quickly other than using calculator or a piece of paper where they have to count each number one by one by adding subtracting multiplying or or dividing the with the big amount of numbers Oke, okay, oke okay, thank you Kak. The time has run out. <laughs> thank you Kak Jessica. ya kita tepuk tangan dulu buat Kak Jessica. So, thank you Kak for your uh bravery to speak in front of us. Dan aku lihat eh aku lihat lagi. Aku dengar tadi Kakak juga udah bagus ya intonation-nya. Ya, udah bagus, tidak tiba kalimat berhenti. Cuma mungkin yang terakhir agak bingung sedikit ya, apalagi nih, apalagi nih. <gifat> Tapi overall oh, udah bagus, Kak. Halo, suara aku kedengeran? Iya, kedengeran, Kak. Aku... Tadi stop my... Oh, ya. Oke, okay, kedengeran ya, Kak, ya. Sorry. Halo, teman-teman di sini, apakah di tempat teman-teman Kak Dini juga terputus atau hanya di aku aja? Oke, kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Kak Dini, mungkin ada gangguan jaringan sedikit. Oke, sepertinya gangguan jaringan ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sembari menunggu Kak Dini yang untuk kembali ke dalam kelas di malam hari ini, teman-teman boleh banget ya, sekali lagi untuk melampirkan ya pertanyaannya di Q&A Slido, teman-teman boleh banget langsung tulisin aja di sana jangan lupa juga untuk mengerjakan minitasnya sesuai dengan yang akan diarahkan oleh Kak Dini nanti dan juga akan aku arahkan juga mengenai mana hal yang harus diupload dan mana yang tidak perlu diupload beserta deadline deadlinenya kemudian untuk Tribon juga sudah disediakan ya teman-teman oke sebentar Sepertinya Kak Dini sudah masuk, sebentar ya teman-teman akan aku host dulu. Oke, okay, Kak Dini sudah dijadikan co-host, apakah sudah bisa on me? Halo, halo Kak, iya bisa. I don't know what happened to my computer, but I could not get in. I could not get in from my computer, so I apologize for that. Um, ini Kak Eva ada lagi yang mau disampaikan aku atau boleh aku lanjut tadi yang ke Kak Jessica? Sudah boleh dilanjutkan aja kan ini. Oke, okay, sip. Kak Jessica, I apologize for the inconvenience. Tadi aku mau bilang kalau yang dari aku dengar Kak Jessica bahasa Inggrisnya udah bagus ya. So I really appreciate that. Terus juga tadi Kakak nggak butuh waktu lama untuk Menentukan mau ngomong apa Cuma pas terakhirnya ya Mau nyukupin 2 menit nih Kira-kira aku mau ngomong apa lagi Mau ngomong apa lagi Mungkin kayak gitu ya yang dipikirin But overall it was a good It was a good presentation uh, Menurut aku sih kalau misalnya Dari komponen rubrik tadi Itu untuk Yang mungkin perlu nanti di Perbaiki itu hanya yang bagian Lexical resource-nya aja Karena lexical resource-nya tadi masih mengulang kata-kata yang kayak multiplying big numbers, small numbers gitu itu beberapa kali diulang gitu terus juga kayak apa lagi yang tadi aku sempat dengar itu sih yang paling paling kerasa karena kakak ngomongin ini ya lomba matematika ya kak Jessica ya iya enggak iya oke sip jadi kak Jessica kan tadi ngomonginnya apa tentang uh, lomba matematika kan so maybe there are some colloquialism that is that belongs to the math field that you can use to describe your experience karena mau bikin dia jadi lebih akademik gitu kan ya meskipun kita ditanyanya tentang pengalaman uh, kita sebelumnya gitu tapi yang lain bagus grammatical udah bagus um, fluency and coherence juga udah bagus menurut aku itu udah udah sangat sangat bagus so keep up the good work keep on practicing ya yeah. uh, terus nanti banyak banyak berlatih speaking lagi with feedback so that you can be able to improve your English better supaya nanti dapat nilai L yang diinginkan so thank you again kak Jessica good job nah sekarang kan aku mau ini ya mau nge slide ya. I can't um, share my screen anymore because I log in from my uh, phone. Tapi uh, apa aku bisa dibantu ke Eva untuk share screen nya Minta tolong ya ke Eva. Sorry for the inconvenience. I don't know why. Emang kadang laptop aku tuh gitu. Aku pakai nonton. Aku pakai main dia lancar banget. Terus gitu. aku pakai buat belajar gitu sama teman-teman. Terus dia ngambil nggak tahu teman, teman I apologize for that, ya, teman-teman. Sudah -teman. terlihat, ya, Kak. Iya, terima kasih, Kak Eva, mau minta tolong di slideshow, ya. Oke, okay, thank you. Oke, okay, minta tolong next, Kak. Jadi, kita udah di sini. Nah, untuk yang part three, ini, kita discussion about the topic before. Kalau misalnya tadi kita ngomong memorable event, maka atau important event maka sekarang diskusinya kita akan ngomongin tentang uh, important event in your country atau misalnya important event in your culture dan lain sebagainya jadi nanti mungkin dia akan tanya do you think any national celebrations will come into being in the future kira-kira menurut kamu nanti di masa depan ada nggak ya um, apa namanya tuh perayaan nasional lagi gitu Mungkin sesuatu yang terjadi yang kita peringati. Kalau kalau kemarin itu ada perayaan, perayaan nasional tapi aku nggak tahu apakah ini dirayakan semua orang atau enggak. Jadi, tiga um, 3 tahun kita tiga tahun semenjak pandemi dan itu digunakan sebagai uh, reflection point untuk mengingat apa yang harus kita perbaiki dari sistem kesehatan kita ke depannya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu kira-kira mungkin atau enggak? Dan teman-teman juga boleh jawab iya, boleh jawab enggak. Jadi enggak ada jawaban yang benar atau salah tapi semakin bagus jawaban teman-teman bagus dalam artian kalimat-kalimatnya dielaborasi teman-teman kasih contoh menjawabnya dengan grammar yang tepat dan kata-kata yang beragam tentu nilainya akan jadi jauh lebih bagus dibandingkan kalau temennya kalau teman-teman jawabnya sepotong-sepotong gitu ya jadi tetap elaborasi jawabannya pastikan supaya interviewernya tahu bahwa kemampuan bahasa inggris teman-teman memang bagus ya. Minta tolong di-slide lagi, pak. Oke. Okay. Untuk berlatih bahasa Inggris, teman-teman bisa ke sini ya, websitenya sudah ada, bisa di English Language Assessment atau Learn English dan lain-lain. Tapi aku sih sangat-sangat menyarankan teman-teman untuk berlatih bersama partner gitu. Uh, kalau nggak salah kalau kita join MySkill itu kan ada komunitasnya ya, Kak ya. Bisa nanti mencari teman dari situ. Bisa nyari teman buat latihan speaking English atau mungkin ikut-ikutan komunitas-komunitas speaking English yang lainnya di luar sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berlatih untuk meningkatkan IELTS, bisa uh, tolong next lagi, Kak. Nah, ini nih ada resource belajar yang di MySkill. Kalau teman-teman lihat, ini semua yang ada di layar teman-teman tuh ada 10 ya, 10 macam pelajaran. Itu tuh khusus listening aja loh. Belum lagi nanti kalau teman-teman mau belajar yang writing, belum mau belajar yang reading, belum yang belajar speaking. Jadi, menurut aku sih teman-teman ya belajar di MySkill aja, karena emang materinya tuh banyak banget dan komprehensif banget. Seluruh bagiannya tuh teman-teman bisa pelajari. Jadi, nggak perlu khawatir. Gitu. Kita nah, tolong next, Kak. Iya. Nah, ini eh, Kak Eva bisa bantu menjelaskan yang mini task? atau nanti sama aku, oh ya sama KF aja ya, minta tolong ya Kak, thank you teman-teman materi dari aku, udah, sekarang kita dengerin KF dulu ya, buat jelasin tentang minitasnya. Oke, okay. jadi kita akan lanjut ke minitas ya teman-teman, sesuai dengan yang sudah diajarkan tadi nih, teman-teman yang pertama perlu untuk merangkum ya apabila nanti di teman-teman buka file militas yang sudah tadi aku share teman-teman diminta pertama untuk merangkum terlebih dahulu nah yang kedua teman-teman perlu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Kolom uh, question di sini, ya, teman-teman. Kemudian, teman-teman bisa langsung aja jawab di bagian yang sudah disediakan. Nah, ini pertanyaannya: merujuk pada section speaking, ya, teman-teman. Jadi, bisa banget, teman-teman, berlatih nih, menjawab pertanyaan-pertanyaan speaking yang ada di sini, kemudian dituliskan jawabannya di sini. Untuk overall, perintahnya mengerjakan minitas itu aja, teman-teman. Dan untuk teknisnya, akan aku jelaskan lebih lanjut nanti setelah Q&A. Segitu dulu dari aku. Kali ini kita akan langsung lanjut ke Q&A, ya. Okay, nah, teman-teman, oke. Okay. Nah, teman-teman, tadi kita sudah. Uh mendengarkan ya materi dari Kak Dini mulai dari listening, reading, writing hingga speaking beserta tips-tipsnya. Nah, aku juga sudah share link slide-nya. Namun ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab nih Kak karena terkait tips tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Kak Dini. Aku izin untuk membacakan saja pertanyaan yang belum dijawab ya Kak. Mangga, mangga. karena, karena tadi Kak Dini sudah mention ya, memberikan tips mengenai belajar vocab nah kalau dari pengalaman kali ini mana sih cara yang paling worth it begitu ya kak untuk belajar memperkaya vocab kita gitu oke okay. itu pertanyaan menarik tuh karena uh, ketika dia bilang worth it pasti pengennya cepet pengen tahu banyak vocab pengen langsung bisa gitu kan ya tapi begini teman-teman bahasa is an art that you need to master by doing jadi nggak bisa hanya Uh, hanya apa ya istilahnya berharap bahwa oh kita akan belajar dalam waktu sekian aku pasti akan langsung bisa dan lain sebagainya tuh enggak aku ya kalau misalnya teman-teman merasa bahasa Inggris aku bagus aku bisa dapat IELTS yang tinggi itu karena aku belajar dari SD untuk bahasa Inggris nggak nggak kursus cuma memang dari sekolah terus pulang baca-baca buku bahasa Inggris dan lain sebagainya untuk speaking sendiri aku latihannya 10 tahun sama teman waktu kuliah Dan itu memang lama sekali Jadi kalau misalnya yang dibilang worth it Kalau mau efficient I don't know, but I think the most effective method For me to learn English vocabulary Is uh, by doing active learning Kalau aku active learningnya Untuk reading, aku baca Sambil aku merangkum Jadi kalau misalnya aku baca cerita nih The princess and the pauper Ada yang tahu cerita itu? Putri dan uh, apa ya istilahnya itu adalah gelandangan atau apa ya? Ya, pokoknya intinya itulah. Yang tentang uh, putri sama orang yang mukanya mirip sama dia, tapi nasibnya berbeda, and then they switch places. Itu aku rangkum, gitu. Aku, aku apa namanya, aku baca, kemudian aku rangkum dengan bahasa aku sendiri. Kalau untuk listening, aku dari lagu. Tapi lagunya nggak cuma didengerin. Jadi lagunya sambil aku denger, aku transcribe transkrip tuh apa aku berusaha menulis lirik lagu itu sama persis dengan apa yang aku dengar kalau aku salah atau benar aku cek di Google tapi eh, mungkin kalau dulu belum ada Google ya jadi kalau dulu di zaman aku cuy, zaman purbakala dahulu <laughs> aku ke toko kaset jadi aku dengerin lagu tuh di Distara kalian masih masih hidup nggak sih di zamannya Distara nggak ya oke okay. jadi aku di Distara dengerin lagunya sambil aku catat-catat gitu. Saya aku buka pas aku udah selesai tuh aku buka kan uh, kasetnya kan suka ada lirik lagu tuh di balik kasetnya. Aku cek sama kayak ya tulisan aku sama itu lagu-lagunya Celine Dion, Whitney Houston, Diana Ross, Chaka Khan dan lain sebagainya. Terus udah gitu, uh, ketika aku nggak tahu aku buka kamus kamus satu miliar kata tahu nggak yang zaman dahulu? Ya, semoga kalian tahu ya. Oh my god, I'm way too old for this. Yang biasanya orang pakai tuh buat tidur gitu, jadiin bantal sama orang-orang itu aku buka, aku cari maknanya apa. Dari situ aku belajar. For the past 26 years. So it's been a long time since so the first time I learn English. Tapi caranya seperti itu. Mungkin bisa di-expedite, mungkin bisa dibuat lebih cepat. Kalau teman-teman uh, berada dalam lingkungan yang memaksa teman-teman belajar bahasa Inggris makanya tempat-tempat pendidikan yang membuat lingkungan kayak misalnya ada Inggris lah atau misalnya kayak sekolah berbahasa Inggris atau misalnya apa namanya Kem khusus bahasa Inggris gitu, itu kan akan memaksa teman-teman untuk belajar kan itu jadi lebih cepat. Nah kalau misalnya nggak ada, saran aku sih ikut komunitas ini bareng teman-teman itu ngobrol pakai bahasa Inggris, membaca buku bahasa Inggris, kemudian sharing, dapat vocab apa sih hari ini gitu. Biar dia nempel juga setelah listening dan reading dari buku dan dari lagu, bikin diary. Anak zaman dulu sih bikinnya diary ya. Kalau sekarang mungkin bikin akun anonim di Instagram terus post caption galau, ya nggak sih, nggak ya. <laughs> Kalau anak zaman dulu bikinnya diari teman-teman. Atau aku manggilnya dede dede. <laughs> Orang zaman dulu kayak aku tuh bikinnya diari. Jadi yang aku lakukan adalah ketika aku udah nemu kata-kata itu, Uh, promulgating, aku tuh gak ngerti apa makna kata itu ya sebelumnya, tapi kayak aku cari di kamus, oh maknanya ini, so aku bikin cerita kayak, today I learn about promulgating, my blah, 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 blah. Apalah, segala macam gitu, so aku tulis di diary, mau bener, mau salah, yang penting aku tulis kata-kata itu biar aku pakai, tapi itu aku coba pakai dalam conversation aku, ya pada saat itu sih aku sempat dilihat dengan pandangan aneh ya, karena kayak ngapain sih ngobrol biasa aja, ngomongin kehidupan sehari-hari, tapi vocabnya academic, but it helps, Indian it helps my IELTS, it helps my English and it helps my life. Jadi, dicoba aja kak kalau misalnya ketemu nih metode apa gitu ya mungkin ada yang bilang metodenya udah dengan membaca satu oh, halaman koran setiap hari dicobain ya, aja karena belajar bahasa itu prinsipnya 10.000 ribu jam sih minimal buat bisa advance banget bisa lebih cepat kalau teman-teman hmm. um, apa namanya punya gift ya punya punya kemampuan khusus yang membuat belajar bahasa jadi lebih cepat bisa lebih lama kalau misalnya teman-teman Uh, hmm. Apa namanya tidak punya gift seperti itu? Jadi, bisa dilihat saja kemampuan dirinya, teman-teman, seperti apa ya. Yeah. Begitu, Kak, yang tadi bertanya, semoga pertanyaannya terjawab. Harus sabar ya kalau belajar, biar ilmunya berkah. Oke, jadi kalau bisa aku rangkum tadi lebih ke active learning, ya, Kak. Ya, kalau dari yeah, listening betul. Kakak biasanya dengerin lagu, kemudian mencatat dan mencocokkan apakah sudah selesai atau belum. Kalau dari speaking-nya, biasanya berlatih bersama teman-teman, ngobrolin kehidupan sehari-hari, tapi pakai biasa, yang akademik. Kalau writing-nya, ya. bisa pakai di hari begitu ya teman-teman. Kalau speaking-nya uh -huh. juga bisa membaca, juga merangkum ulang kembali apa yang sudah dibaca. Sudah menjawab ya teman-teman? Uh -huh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, ada yang bertanya. Dalam tes IELTS, apakah aksen dinilai? Terutama untuk speaking mungkin ya. Oke. Okay. Um, enggak, enggak dinilai. Yang jadi bahan penilaian itu adalah jika native language accent, kayak misalnya kita bahasa Indonesia, kalau aksen bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya, membuat orang itu tidak bisa pronounce kata-kata bahasa Inggris dengan baik. Kalau misalnya masih bisa ya enggak masalah. So you don't have to sound like me. You don't have to say a what about a, 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 a you don't have to say like cheers mates gitu. Enggak, enggak perlu ya karena um the idea of having a good accent, a good accent rooted in racism. Perasaan bahwa bangsa lain jauh lebih hebat dari kita. Harusnya enggak ada perasaan seperti itu ketika kita bicara dalam bahasa Inggris. We speak English just because other people that we are going to meet can only speak English. Yeah, that's why we adjust to their needs. But they speak English because that's the only language that they understand. English, belum tentu bisa. Gitu. So don't worry about accent. Ini karena remnants dari aku tadi di UK aja I so I don't worry about it. <tik> <tik> Oke, okay, jadi memang tidak dinilai ya Kak yang penting pronunciation yeah. itu jelas ya Kak. Betul. Oke, okay, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak berkaitan dengan listening. Ketika kita mencari <tik> major listening, lebih baik kita memakai sosial dari US atau UK ya Kak. Untuk IELTS listening-nya itu akan muncul dari lima negara, teman-teman. So, in this world, there are five countries that are being considered the native speakers of English. The first one is the UK, the second one is the US, uh, Canada, um, Australia, and New Zealand. Jadi, mungkin nanti akan ada muncul aksen-aksen dari negara-negara tersebut. Jadi, teman-teman bisa berlatih kalau misalnya memang takut ketemu sama yang aksennya agak membingungkan, kayak tadi wooh oh gitu ya. Karena ngomongnya water bottle, gitu kan? E, mungkin teman-teman bisa berlatih mendengarkan talk show atau misalnya berita dari negara-negara tersebut, lima negara itu tadi, tapi yang paling prominent memang UK, US, Australia. Dalam hal kemungkinan aksennya keluar di listening IELTS, yang menurut aku paling susah didengar itu lebih ke yang Australian, sih. Kalau aku, ya, pengalaman aku tapi nggak tahu kalau teman-teman karena kalau yang UK kan di Netflix tuh banyak film-filmnya yang US apalagi kan dari kecil kita udah nge-rap bareng Emin oh, sorry sorry nggak relate Eminem relate nggak kalian nggak ya kalian tahu apa aku sorry ya gitulah pokoknya kita mungkin dari kecil udah nge-rap sama Slim Shady gitu relate ya thank you thank you teman-teman <laughs> tapi kalau Australia kan nggak banyak kan paling kita nonton MasterChef karena ada adanya Chef Arnold tuh main di MasterChef but that said, nggak ada lagi kan uh, exposure kita ke Australia jadi menurut aku itu sih yang paling agak yang paling sulit aku mengerti tapi kalau teman-teman mungkin berbeda mungkin di sini ada yang suka dengerin Kylie Kylie Minogue nggak ya yeah, dia Australian kalau misalnya enggak ya berarti mungkin Australian accent would be quite difficult for you but don't worry masih Oh iya, um, 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 um. aduh, siapa namanya? Siapa namanya yang dari dari Australia? Blue? <laughs> Kalau misalnya teman-teman mau latihan Australian accent nonton Bluey. Kalau mau latihan British accent nonton Peppa Pig. Kalau misalnya mau American accent ya banyak sih macam-macamnya. Okay, thank you ya teman-teman. Itu biasanya nggak tahu Bluey itu yang udah punya. <laughs> The Bluey is so a kid show Tapi itu bagus banget Bagus banget Nonton Bluey For Australian accent Thank you kakak-kakak Infonya Iya <laughs> gitu kak Eva Oke jadi tadi ada tambahan referensi Teman-teman bisa menonton Film kartun Bluey Gitu ya Kemudian untuk uh, sum up Action yang akan diujikan Di IELTS itu berasal dari Lima ya, teman. -teman teman negara. Jadi itu bervariasi sih mm -hmm. hanya US, nggak UK. Teman-teman bisa pelajari kelima limanya aja gitu. Nah teman-teman, so. ya kak untuk pertanyaan dari slide hanya itu saja karena mm -hmm. yang lain sudah aku jawab juga. Okay. Menawarkan kepada teman-teman ya untuk bertanya secara live di sini, raise hand mungkin satu hingga dua orang. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya secara langsung? karena waktu kita terbatas juga ya teman-teman mohon maaf jadi hanya bisa satu hingga dua orang oke okay, ada kak Jessica sebentar sudah bisa hormi, Kak Jessica udah kak oke okay, silakan ya kak udah udah halo kak salam kenal halo halo kak Jessica Kak, aku tadi habis latihan IELTS sih, tapi susah banget readingnya, Kak. Uy, gitu oh, gitu? Kedutin <laughs> Council, iya. Itu gimana tips <laughs> and tricks-nya ya, Kak? Soalnya nilainya kurang bagus, terus pas udah ngerjain lagi, baru naik nilainya. <laughs> Cuma reading doang sih. Oh, -oh. Uh, Oke. Okay. Iya. Uh, first and foremost, aku mengucapkan selamat karena sudah berani berlatih dan sudah mau berlatih ya, berarti you one step ahead dibandingkan orang-orang yang mungkin masih belum berlatih. So, it's a good job. Don't be discouraged by the scores. Nggak usah takut sama nilainya, karena itu adalah motivasi kita supaya kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, tadi pertanyaannya Kak Jessica kan, gimana ya caranya biar readingnya bagus? Banyak-banyak baca buku itu sih bahasa Indonesia nggak apa-apa bahasa Inggris lebih bagus dan e, gini waktu kita sekolah itu kan bahasa Inggris kita paling belajarnya kayak tenses grammar gitu kan tapi di bahasa Indonesia kita belajar makna tersirat makna tersurat gitu kan ya waktu kita SMA oke sorry nggak kita waktu dulu aku SMA aku belajarnya makna tersirat dan makna tersurat mungkin teman-teman juga ada yang belajar terus juga belajar tentang makna pantun Uh, kalimat dedu kalimat konotatif kalimat denotatif gitu ya terus ada juga paragraf induktif paragraf deduktif dan lain sebagainya nah to be able to understand and answer Ayah's question in reading you need to have a good um, bahasa Indonesia basics jadi kalau misalnya kakak merasa kesulitan ya memahami teks dalam bahasa Inggris Coba dalam bahasa Indonesia, kira-kira Kakak bisa nggak menjawab pertanyaan yang kurang lebih sama? Karena kalau misalnya dalam bahasa Indonesia udah bisa, berarti Kakak cuma perlu berlatih vocab gitu, Kak. Dengan semakin banyaknya vocab yang Kakak pelajari, Kakak akan jauh lebih mudah memahami passage-nya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia pun Kakak baca, tapi Kakak nggak paham maknanya apa, opini, penulisnya apa, apa pandangan kedepannya, apa kira-kira lanjutan dari teks tersebut bisa jadi kakak akan tetap kesulitan meskipun vocab udah banyak karena memang e, mengetahui arti kata dengan mengetahui makna kata itu dalam struktur kalimat maupun paragraf itu adalah two different skills yeah. ya. kok kayak agak ya, salah ngomongnya campur-campur sorry. Jadi kalau misalnya e, masih ada kesulitan di situ mungkin e, bisa belajar IELTS-nya sama guru, -guru yang bisa memandu kakak untuk memahami eh, para memahami paragraf-paragraf itu maknanya apa, makna tersiratnya apa, makna tersuratnya apa, dan sebagainya. Halo, Kak Dini. Di tempat teman-teman juga terputus ya, Kak Dininya. Boleh tolong konfirmasi melalui chat? Oke, okay, oke, okay. kita tunggu lagi ya, teman-teman. Kadini ya, mungkin disconnect sebentar. Halo, Kadini. Oke, okay, kadininya sepertinya kelempar ya, teman-teman. Kita tunggu lagi kadininya supaya bisa masuk ke dalam kelas kita. Oke, sembari menunggu ya teman-teman untuk sesi Q&A kita akan dibatasi oleh yang raise hand kedua ya, yaitu Kak Juli. Setelah itu kita akan lanjut untuk penjelasan mengenai teknis pengerjaan minitasnya. Karena dari tadi juga banyak banget teman-teman yang sudah DM ke aku ya mengenai bagaimana cara mengerjakan minitasnya. Nah setelah ini, setelah Q&A selesai, kita akan menjelaskan sedikit ya mengenai minitasnya dan apa saja yang harus di-upload untuk teman-teman bisa mendapatkan S-sertifikat. E nah kemudian setelah itu kita juga akan ada dokumentasi jadi teman-teman bisa banget dari sekarang juga ya apabila teman-teman ingin uh, memakai jilbab dulu juga diperbolehkan supaya nanti waktu sesi dokumentasi kita sudah bisa langsung on kamera dan berpose oke okay, nya belum masuk ya teman-teman kita tunggu sebentar aku akan coba hubungi kadini juga Ditunggu sebentar, ya, teman-teman. Sebentar ya teman-teman, sepertinya Kak Dini masih kesulitan untuk masuk. Namun sudah aku hubungi juga, jadi mohon ditunggu sebentar. Dan aku juga mau izinnya ke teman-teman karena kita agak sedikit ngaret, karena tadi kita juga masih ada ketambahan satu question dan penjelasan minitas. Teman-teman dimohon untuk stay dulu ya, karena akan ada penjelasan minitasnya, supaya teman-teman nanti nggak kesulitan melakukan klaim sertifikat. Oke, okay, sepertinya Kak Dini sudah bergabung. Aku akan assign call sebentar. Halo, Kak Dini, apakah sudah bisa on mic kembali? Oke, okay, udah, Kak. Sorry banget. I really don't know why this happened. Sorry ya. Jadi aku ngomong sampai mana ya? Tadi sampai yang kesulitan memahami bahasa Indonesia kak? Oh iya kalau misalnya bahasa Indonesia-nya sulit, mungkin perlu belajarnya dengan e, guru yang bisa membantu kakak ketika ketemu kakak soal yang sulit kakak dijelaskan e, mengapa jawabannya seperti ini gitu kak. Nah, nanti ketika kakak sudah belajar polanya, nanti kemampuan itu akan bisa kakak pakai untuk menjawab soal-soal ayat secara mandiri berikutnya gitu sih paling kak Jessica apakah sudah pernah coba kursus kak untuk readingnya masih bergabung Belum, kita sama kita di sini baru dulu karena masih cari nyari Gimana, gimana kak maaf? Belum, Kak. Belum pernah. Oh, iya. Yeah. Ya, mungkin itu sih, Kak, caranya nanti kalau misalnya sudah, sudah tahu polanya, sudah tahu cara menjawabnya, nanti Kakak bisa berlatih lagi. Sebenarnya, sebelumnya. Iya. Oke, okay. gitu ya, Kak Jessica, ya. Semoga bermanfaat. Oke, okay, thank you, Kak. Sip, sama-sama semangat. Oke, okay, semoga menjawab ya, Kak Jessica. Jadi untuk question selanjutnya ada Kak Julia apakah jadi bertanya, Kak Juli? Jadi, oke. Okay. Sekarang apakah sudah bisa on mic Kak Juli? Sudah, Kak. Silakan, Kak. Kalau Kak, untuk pertanyaan itu, rekomendasi buku untuk belajar IELTS beserta nama penulisnya? Oh iya, yeah. um, thank you Kak Julie for the question. Kalau aku merasa buku yang paling bagus buat belajar IELTS for beginners adalah bukunya Baron. Jadi bukunya, apa ya, pokoknya judulnya IELTS, ada IELTS-nya gitu, terus penulisnya namanya Baron. Bukunya yang versi asli itu warnanya merah putih, merahnya agak merah merah-merah gelap gitu, tuh so, sama kalau misalnya teman-teman sudah agak um, intermediate biasanya sih aku sarankan belajarnya dari buku Cambridge yang warnanya tuh biru uh, biru putih kalau nggak salah jadi kayak um, IELTS preparation atau apa gitu dari Cambridge terbitannya Cambridge gitu ya, terus itu bukunya IELTS aku lupa judul persisnya dulu eh karena waktu Oh, apa? sekarang tuh aku lihat sampulnya aja jadi bukunya tuh adalah bukunya tentang IELTS pokoknya kata-katanya ielts IELTSnya yang pertama pengarangnya namanya Baron B-A-R-R-O-N, bukunya warnanya kalau versi aslinya ya, warnanya tuh merah tua dari putih kalau yang satu lagi itu uh, eh, aku cek aku cek dulu, biar aku nggak salah hmm, satu lagi bukunya yang dari Cambridge, warnanya biru putih terbitannya Cambridge, judulnya IELTS. Sambil buka laptop ya, biar nggak salah. Darren, Darren kan? Ya, sendiri. Ya, Baron, B-A-R-R-O-N. Judulnya adalah, jeng-jeng, Baron, the leader in test preparation, IELTS strategies and tips. Oh, sama, satu lagi, buku yang untuk Cambridge itu, um, sorry, Cambridge English IELTS Academy with Answers. Bukunya warnanya biru putih. Sampunya. Tapi aku gak tau ya kalau masuk ke Indonesia warnanya udah jadi seperti apa. Karena banyak buku-buku yang palsu ya, berkeliaran. The Official Cambridge Guide to IELTS. Gitu, Kak. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, okay, semoga da menjawab ya. Oke, okay. nah teman-teman dan juga Kak Dini, untuk pertanyaan Kak Juli tadi, sekaligus menutup ya sesi Q&A kita, dan untuk selanjutnya aku akan menjelaskan lebih lanjut mengenai teknis minitasnya, jadi apabila Kak Dini ingin istirahat dan minum terlebih dahulu, dipersilakan ya Kak, sembari menunggu, karena di akhir nanti kita akan ada sesi dokumentasi. Oke, okay. nah teman-teman aku izin untuk share screen minitasnya ya sebentar. Oke, okay. sudah terlihat ya, teman-teman. Nah, tadi sepanjang kelas aku sudah share ya untuk link mini tasnya. Nah, nanti ketika linknya dibuka akan muncul seperti ini ya, teman-teman. Filenya perlu diperhatikan bahwa file ini tidak open access untuk edit. Jadi, apabila teman-teman ingin mengisi file ini, dipersilahkan untuk mendownload terlebih dahulu ya. Cara downloadnya gimana? Cara downloadnya adalah di sini juga sudah ada, teman-teman perlu untuk klik file di sini kemudian klik download sebagai Microsoft PowerPoint. Aku ulangi sekali lagi, untuk cara mendownload file ini adalah dengan cara klik file, kemudian download sebagai Microsoft PowerPoint. Nah, apabila nantinya teman-teman ingin menonton ulang ya materi di malam hari ini, teman-teman bisa langsung aja akses link recordingnya di sini, di poin nomor satu slide petunjuk pengerjaan. Kemudian kita akan take a look ya di isi mini tasnya. Pertama ada judul ya, I'll test preparation. Kemudian di sini perlu diisi sama nama teman-teman sendiri. Kemudian ada course summary, ini adalah rangkuman ya teman-teman tadi sudah mendapatkan materi apa saja dari ini. Bisa diisi sesuai dengan tabel yang sudah disediakan ya teman-teman biar rapi juga. Apabila nantinya teman-teman merasa tabelnya kurang, boleh banget langsung di duplikasikan slide aja kemudian di slide keempat di sini sudah ada pertanyaan speaking ya yang tadi juga sudah aku jelaskan sedikit. Jadi teman-teman bisa langsung aja menulis answer atau jawaban teman-teman di kolom yang ini tentunya dengan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman karena kita latihan menjawab pertanyaan speaking dengan bahasa Inggris. Untuk slide terakhir, ini akan ditutup dengan slide media sosial ya teman-teman. Bisa banget langsung isi aja media sosial yang teman-teman miliki di sini. Kalau misalnya nanti teman-teman nggak -teman punya salah satu dari yang tertulis di sini, bisa langsung di-strip atau dihapus juga nggak apa-apa. Kemudian setelah teman-teman isi semua, mana aja sih yang perlu di-upload gitu ya. Jadi yang perlu di-upload adalah dari slide 2 ini alias slide judul yang ada nama teman-temannya untuk slide petunjuk pengerjaan tidak perlu ikut di-upload. Jadi dimulai dari slide 2 hingga slide 5 ditutup dengan slide media sosial ya teman-teman. Aku ulangi sekali lagi bahwa yang di-upload adalah slide 2, 3, 4, dan 5. Jadi slide 2 hingga slide 5. Nah, setelah teman-teman upload, jangan lupa juga untuk sertakan caption pengalaman belajar teman-teman bisa my skill di malam hari ini. Kemudian setelah diupload jangan lupa juga untuk langsung mengisi ya buktinya di link claim sertifikat yang ada di nomor 4 ini. Teman-teman bisa perhatikan dan langsung klik aja ketika sudah selesai upload baik itu tribun dan juga mini Tas. Dan perlu diperhatikan juga teman-teman ya bahwa deadline-nya adalah hari Kamis 16 November pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan teman-teman mengisi formulir sesuai dengan tingkat waktu yang sudah diberikan. Untuk rangkumannya teman-teman juga bisa banget isi dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya teman-teman karena tadi penjelasannya juga uh, bervariasi ada yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi untuk slide yang ini yang pertanyaan speaking wajib ya teman-teman untuk diisi dengan bahasa Inggris. Nah kalau yang call summary ini apabila teman-teman ingin mengisi dalam bahasa Inggris juga lebih bagus ya teman-teman karena ini juga akan menjadi portofolio dari teman-teman untuk menunjukkan bagaimana sih teman-teman kemampuan bahasa Inggrisnya begitu. Nah untuk penjelasan teknis, minitas, dan juga pengisian form sudah aku jelaskan semua. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Sebentar aku juga akan cek ya DM. Untuk uploadnya sama ya teman-teman di media sosial boleh apapun Facebook, LinkedIn, X, TikTok juga boleh, Instagram juga boleh. Teman-teman bisa upload dalam bentuk screenshot, screenshot ataupun dalam bentuk PPT. Nah, nanti perlu diperhatikan juga bahwa jangan di setting private, tapi harus ke public dan jangan di story. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Oke, okay. sepertinya tidak ada lagi ya. Aku izin untuk stop share dan kita langsung akan masuk ke dokumentasi. Teman-teman boleh banget yuk untuk on cam meramaikan sesi dokumentasi kita ya setelah tadi kita malam-malam belajar mengenai IELTS preparation bersama Kak Dini. Oke, okay, aku izin menjawab pertanyaan juga ya teman-teman sembari menunggu teman-teman untuk on cam. Nah, untuk yang diupload ke sosmed ya teman-teman, seperti yang sudah tadi aku jelaskan bahwa yang diupload adalah slide 2 hingga 5. Apabila teman-teman ingin mengupload di Instagram, maka bisa dibuat slide ya teman-teman. Seperti yang bisa di-swipe ke kanan kiri. Jadi di dalam satu postingan teman-teman sudah bisa langsung upload slide 2 hingga slide 5. Nah, adakah lagi yang mau on cam teman-teman? Sudah lumayan ya yang on cam senang sekali ya melihat wajah teman-teman dan senyum teman-teman yang antusias banget nih untuk persiapan mungkin beasiswa atau kuliah ke luar negeri semangatnya teman-teman nih upload di LinkedIn boleh ya teman-teman untuk hashtagnya tadi learn at my skill bisa dilihat kembali di petunjuk pengerjaan juga sudah ada Nanti apabila teman-teman kebingungan juga bisa langsung lihat di slide petunjuk pengajaan. Oke, karena yang on cam sudah lumayan ya. Aku izin langsung untuk ambil aja fotonya. Teman-teman bisa siapin ya pose-pose terbaik. Kali ini juga bisa langsung berpose. Satu, dua, tiga. Hmm. Oke, untuk saya selanjutnya. Satu, dua, tiga. Hmm. Slide selanjutnya 1-2-3 Dan slide terakhir ya 1-2-3 Oke, okay, thank you banget ya teman-teman dan sesi dokumentasi tadi sekaligus menutup acara ataupun kelas kita di malam hari ini ya teman-teman. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah sangat antusias mengikuti kelas di malam hari ini. Semoga mimpi-mimpinya tercapai ya teman-teman dan lancar tes IELTS-nya. Kemudian aku juga ucapkan terima kasih spesial ke Kak ini yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua sehingga kita bisa paham ya mengenai IELTS test. Oke okay, teman-teman, aku sebagai moderator Eva Amelia izin untuk menutup kelas pada malam hari ini dan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja teman-teman. Aku tutup. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas selanjutnya teman-teman semua. Dadah. Terima kasih. Maaf ya banyak banget gangguan sinyal dari tadi. Semoga ilmunya bermanfaat. See you. Bye. Yeah.